Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya pada tetamu bakal tetamu Allah. Ucapkan selamat datang ke khusus umrah mudah pada hari ini. Yang mana insyaAllah dengan kehadiran kita pada hari ini dalam majlis khusus umrah ini, mudah-mudahan ia dianggap sebagai majlis ilmu yang mana dikatakan bahawa majlis ilmu ini Rawdatun min Riyadil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan kehadiran diajar dalam majlis ini dapat mempersiapkan lagi kita ini untuk bertandang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah dan juga di Madinah dan Munawar. Jadi ajar, saya namakan khusus kita hari ini dengan khusus umrah mudah. Kenapa? Kerana saya nak letakkan dalam minda kita supaya kita sentiasa beranggapan bahawa umrah ini mudah. Umrah ini mudah, dia tak susah. Yang bimbang, umrah ini mudah, itu yang kita kena setkan dalam minda kita. Sebab kalau kita kata umrah ini susah, kita akan rasa susah. Tapi bila kita kata mudah, umrah ini mudah, insyaAllah perjalanan kita akan dipermudahkan. Macam kita buat nasi goreng, nasi goreng senang je, kacang je. Ajar-ajar boleh buat sekejap je nasi goreng, mudah. Tapi nak buat nasi goreng kena ada ilmu juga, kena belajar juga. Begitulah dengan umrah. Ia senang saja, tapi tak boleh main buat je. Kena ada ilmu, kena belajar juga. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Azrai Faiz Muhammad, selaku mutawif di Andalusia Travel Tours, juga tour leader dan juga pegawai pemasaran yang berkhidmat di Andalusia sejak tahun 2017. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ajar-ajar kerana memilih Andalusia Travel Tours sebagai ejen pelancongan ataupun ejen yang menguruskan umrah ajar-ajar, yang mana kami di Andalusia mendapat tempat yang pertama lah di Malaysia dan yang ketujuh di dunia. Pengiktirafan daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Okey, tanpa kita bincang panjang pasal hal-hal yang lain, kita terus kepada sesi kita pada hari ini, iaitu tentang umrah itu sendiri. Nak pergi umrah, dia basic dia ada dua. Pertama, kita kena faham apa itu umrah. Maksudnya kita kena tahu selok-belok tentang fit umrah, cara mengerjakan umrah. Dan yang kedua, yang penting juga adalah tentang perjalanan umrah itu sendiri, pengurusan. Macam mana duit nak bawa apa-apa, esok kita nak buat apa, nak buat apa, baju nak bawa apa-apa. Benda tu kena pastikan kita pun ada ilmu juga, ada pengetahuan juga. Kalau kita ada tahu selepas umrah je, tawaf macam mana, sa'i macam mana, dam tu kita tahu, tapi pengurusan tak ada. Bila tak ada pengurusan, pergi lupa nak bawa benda ni, lupa nak bawa benda ni, kalau sakit macam ni je. Jadi benda tu akan mengganggu perjalanan kita. Jadi hari ni saya akan cuba untuk berkongsi dengan ajar-ajar perjalanan tu kita rangkumkan sekali dengan fit umrah, iaitu tata cara mengerjakan umrah, dan juga yang kedua tentang pengurusan kita, pengurusan kita di sana. Macam mana kita nak handle perjalanan kita. Kalau kita dapat handle perjalanan kita, maka perjalanan kita akan jadi lebih tersusun, lebih mudah, tak ada banyak masalah. Sebab itu penting untuk kita datang belajar tentang umrah ini secara fit dia, tata cara dia dan juga pengurusan dia sekaligus. Okay, hari ini kita akan tengok tentang umrah itu pengertian ataupun apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan umrah. Orang kata umrah ni apa sebenarnya? Jadi umrah ni dari sudut bahasa, maksudnya ziarah ataupun berkunjung. Itu dari sudut bahasa. Okay, dari sudut istilah, yang ini yang penting. Maksudnya umrah ni apa? Umrah ni kita mengunjungi Baitullah, iaitu Kaabah. Kaabah mana? Kaabah.
Jadi umrah maksudnya kita pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, kita pergi ke Kaabah. Di Masjidil Haram tu mengunjungi Kaabah ataupun Baitullah. Untuk apa kita pergi sana? Untuk mengerjakan ibadah umrah. Untuk kerjakan satu ibadah, dan ibadah itulah yang dinamakan umrah. Dan untuk kerjakan satu ibadah tu, dia ada niat dan syarat-syarat tertentu. Maksudnya kita pergi umrah ni adalah untuk kita pergi ke Mekah, buat satu ibadah yang mana ibadah tu perlukan niat kita dan juga ikut syarat-syarat yang ditetapkan. Itu maksud umrah. Jadi kalau orang kata pergi umrah adalah pergi ke Mekah dan Madinah, tu kurang tepat. Sebab umrah hanya di Mekah sahaja, bukan Madinah. Madinah kita pergi untuk ziarah, ziarah Nabi, ziarah Masjid Nabawi dan ziarah tempat-tempat di Madinah. Tapi umrah hanya di Mekah. Siapa tahu umrah ni bermula bila? Maksudnya bermula kita turun daripada rumah ke? Bermula kita naik kapal terbang ke? Masa mana mula umrah tu? Masa di Madinah. Masa mana? Di mana sampai Madinah? Terus start umrah ke? Masa di Mekah. Masa di Mekah. Di niat. Kita niat. Bukan dekat dekat airport, dekat KLIA kan. Masa tu dah start di umrah. Sampai Madinah sekalipun, kalau ajar-ajar masuk Madinah dulu, dah start di umrah. Pakai ihram dah pun tak start di umrah. Bila start umrah? Bila kita niat ihram. Bila kita niat ihram, situlah kita bermulanya umrah kita. Okey. Kalau ada yang tak faham, angkat tangan je. Kita tak ramai. Saya boleh jawab semua soalan, insyaAllah. Kalau saya boleh, kalau saya boleh jawab lah. Kalau saya tahu jawapannya. Okay. Jadi hukum umrah ni, umrah ni adalah wajib. Oh, wajib. Sebelum ni dengar sunat je. Tiba-tiba wajib kali ni. Sebenarnya hukumnya khilaf. Ada yang kata sunat, ada yang kata wajib. Jadi saya letak sini, seletak yang wajib. Yang sunat tu maksudnya adalah ulama yang kata sunat. Tapi bagi ulama yang mengatakan umrah ini wajib, wajib ni bukan kepada semua orang. Wajib ni hanya sekali seumur hidup. Sekali je seumur hidup wajib. Maksudnya kalau kita hidup 60 tahun, umur 20 tahun kita buat dah umrah. Lengkap dah, selesai dah umrah. Umrah seterusnya, umur ketika kita umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tu, itu semua umrah jadi sunat lah. Sebab umrah yang wajib, bagi sebahagian pendapat yang mengatakan ia wajib, ia adalah umrah yang pertama tu sahaja. Wajib sekali seumur hidup. Yang lain dah jadi sunat. Kepada siapa wajib? Semua orang ke? Tak, bukan semua orang. Kepada setiap orang yang mampu sahaja, yang ada duit, yang ada kesihatan, dia sahaja yang wajib. Kalau ajar-ajar dan ada duit dan sihat, boleh pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah, maka wajib. Dan kewajipan itu dia bergantung kepada al-tawafi. Al-tawafi ini maksudnya dia tak mesti segera. Boleh kita lengahkan. Contohnya hari ini, tahun ini 2022, kita dah ada rezeki yang cukup untuk pergi umrah. Kita ada masa yang lapang untuk kita pergi umrah. Tapi kalau kita nak pergi umrah tahun ni, desa tak? Tak desa ni. Kita boleh di tahun depan. Kita boleh pergi 2-3 tahun ni. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan kita mampu tapi kita tak pergi, maka itulah barulah jatuh kepada berdosa. Mengikut pandangan yang mengatakan ianya adalah wajib. Kalau pandangan sunat-sunat ialah umrah tu. Okay, ya. Bila kita boleh laksanakan umrah? Umrah boleh dilaksanakan sepanjang tahun. Dia tak macam haji. Haji dia ada waktu-waktu dia. Tak boleh buat haji pada bulan Ramadan, boleh. Pada bulan Rabiul Awal boleh. Waktu-waktu dia ada waktu-waktu untuk melaksanakan haji. Tapi untuk melaksanakan umrah sepanjang tahun.
sepanjang tahun selain daripada masa seseorang itu berada dalam ihram haji sehingga selesai melakukan kerja-kerja haji tersebut. Kecuali jika dia duduk dalam ihram haji, maka dia tak boleh umrah. Selain dia duduk dalam keadaan dia ihram haji, dia boleh buat umrah bila-bila masa. Tetapi kena ikut juga kepada prosedur ataupun ketetapan yang dibuat oleh kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi kata bulan umrah, visa umrah start pada contohnya Rabiul Awal contohnya, ataupun bulan Muharram sampai bulan Syawal. Selepas bulan Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah ditutup, maka kita tak boleh nak pergi. Bukan haram pergi, tapi kita nak pergi tu tak boleh. Sebab visa tak ada, kita tak boleh terbang. Tapi kalau itu hukum dia adalah sepanjang tahun, boleh buat umrah. Okey, dan yang pentingnya adalah kita nak ceritakan tentang rukun dan juga wajib umrah. Rukun dan juga wajib. Okey, kena faham apa maksud rukun dan apa maksud wajib. Rukun umrah ialah amalan-amalan yang mesti dilakukan, mesti buat. Yang mana kalau kita tak buat, kita tidak lakukan, umrah kita tidak sah. Tak sah umrah kita, kita tak boleh umrah. Ataupun kalau kita tak lakukan benda tu, kita masih tergantung lagi. Tak selesai umrah kita. Masih tergantung sehinggalah dikerjakan segala hukum-hukum ini. Jadi hukum umrah wajib buat, kalau tak buat kita tak boleh umrah. Ataupun kita masih tergantung, tak selesai umrah kita. Itu rukun. Yang kedua wajib, wajib umrah. Wajib umrah pun sama atas ni, perkara-perkara yang mesti dilakukan, kena buat juga. Tetapi jika tidak dilakukan, kalau kita tak buat, umrah kita tetap sah. Tak buat tetap sah. Cuma kita wajib menyempurnakan dam dengan syarat-syaratnya. Itu perbezaan dia. Dua-dua sama dari sudut mesti buat. Tapi kalau yang ni hukum, kalau kita tak buat, kita tak boleh membuat umrah, tak sah umrah kita. Yang ni kalau kita tak buat, sah umrah tapi kena bayar dam. Dam ni maksudnya denda, kena bayar denda. Okey, sekarang kita tengok apa dia rukun umrah. Rukun umrah ada 5. Yang pertama, berniat ihram. Wajib niat ihram. Kalau kita tak niat ihram, kita tak dapat umrah. Yang kedua, tawaf. Mesti kena tawaf. Tak buat tawaf, kita tak dapat umrah. Tak sah umrah kita. Tergantung, tak selesai tawaf, tak selesai umrah kita. Yang ketiga, sa'i. Tak buat sa'i, tak dapat umrah. Tergantung lagi, tak selesai lagi umrah kita. Yang keempat, tahallul. Tak tahallul, tak selesai umrah. Dan yang kelima, mesti ikut tertib. Maksud ikut tertib ni, mesti kita buat niat dulu, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, barulah selesai. Kalau tiba-tiba kita niat, lepas tu kita nak pergi tawaf, tengok, ya Allah, ramai orang kat tawaf, kat Ka'bah. Tak apalah, kita tengok kat sa'i tak ada orang, tu buat sa'i dulu. Selesai sa'i, oh, baru tenang orang kat Ka'bah, baru kita pergi tawaf. Tak selesai. Tergantung kita punya umrah. Kalau kita habis sa'i, lepas tu kita pergi tawaf, lepas tu kita pergi tahallul, kita nak selesai dah umrah kita. Tak selesai. Tak sah umrah kita sebab tak ikut tertib. Jadi umrah mesti ikut tertib, mesti pergi niat dulu. Kemudian lepas niat kita kena tawaf. Kemudian selepas tawaf sa'i, kemudian tahallul. Barulah selesai umrah kita. Okey, setakat ni boleh faham? Senang je. Okey, sekarang kita tengok wajib umrah. Wajib umrah ada 2 je. Rukun ada 5. Wajib ada 2. Wajib umrah yang pertama adalah berniat i'tikaf. Ia berkaitan dengan rukun yang pertama tadi. Rukun pertama, kita mesti niat ihram. Tapi niat ihram kita tu, kalau kita buat selain di miqat, sah tak? Kalau saya nak niat ihram saya dekat umur saya sini, sah tak?
Nak, siapa kata sah? Kan? Siapa kata tak sah? Sah. Tengok. Niat ihram, niat ihram ialah rukun. Saya niat ihram. Saya niat ihram. Tapi saya niat kat rumah. Niat saya sah. Tapi sebab saya langgar perkara wajib, iaitu dengan niat kat mikot, maka wajib ni maksudnya saya sah tetapi saya kena bayar jam. Sebab saya niat kat lain. Sepatutnya saya niat kat mikot, tapi saya niat kat rumah saya, jadi saya kena bayar jam. Tapi niat saya tu sah. Berapa kena bayar jam? Kenapa kena bayar jam? Berapa bayar? Berapa bayar? Kalau ia ada, bergantung kepada kesalahan kita. Kalau untuk kesalahan ni, kena bayar satu ekor kambing. Kena sembelih satu ekor kambing. Kalau nilai dia, kita nilaikan dengan harga RM400. Kena bayar. Kalau misalnya dalam kapal terbang, kalau kita nak naik kapal terbang, di KLA, kita takut dalam masa tidur ni, tertidur dekat mikat kan, kita ni awal, kena bayar jam kan? Okey, macam ni. Dia silap. Tadi saya silap ada sebenarnya. Kalau saya niat kat rumah saya, saya tak kena bayar jam. Sebab apa? Sebab saya niat sebelum mikot. Maksud niat di mikot ni, maksudnya niat paling last kita kat mikot. Kalau kita niat sebelum mikot, boleh. Tapi kita kena syarat je, kalau saya nak niat kat rumah, saya kena pakai ni, kena pakai ni kat rumah. Kena jaga dah. Bila saya niat je, saya kena jaga start daripada awal. Tadi tercilah tadi, okay. Jadi kalau saya niat kat rumah, saya masih lagi tak dikenakan dam. Bila saya dikenakan dam? Bila saya niat melepasi mikot. Maksudnya kalau mikot kita kat Bir Ali, saya niat depan Kaabah dah, baru saya niat buat umrah, barulah dikenakan dam. Okay, dapat nanti kita akan pergi lagi ya. Okay. Yang kedua, meninggalkan 13 pantang larang ihram. Maksudnya bila kita tinggalkan, bila kita niat nanti, kita akan terikat dengan 13 perkara. Kita tak boleh buat 13 perkara. Bila kita langgar 13 perkara ni, salah satu daripada 13 ni, kita akan dikenakan denda. Kita akan dikenakan dam. So kita akan pergi satu persatu berdasarkan perjalanan kita. Berapa orang yang sini yang akan masuk ke Mekah dulu? Yang masuk ke Madinah? Okay. Yang lain? Tahu masuk mana? Tak tahu lagi. Okay. Jadi biasanya package yang kita ada, kita akan ada daripada kepada KLIA, akan pergi sama ada ke Madinah ataupun pergi ke Jeddah. Itu biasa package yang ada. Kalau ada package lain, mungkin dia pergi ke Turki dulu, daripada Turki masuk ke Madinah, ataupun pergi melawat ke Baitul Maqdis dulu, baru masuk ke Madinah. Tapi sekarang ni, package yang ada sekarang ni, daripada KLIA ataupun tuan-tuan mungkin ambil package, ambil tiket daripada Terengganu. Daripada Terengganu, daripada rumah kita ni, Terengganu ni, naik flight ke KLIA. Daripada KLIA, kita akan masuk ke Madinah dulu, ataupun kita akan masuk ke Jeddah. Sedangkan kita buat umrah di Mekah. Dan sebab apa nak turun kat Mekah? Sebab apa flight kita tak turun kat Mekah? Siapa tahu? Siapa tahu? Sebab tak ada airport. Sebab tak ada airport kat Mekah, macam mana tu? Jadi kita turun kat Jeddah. Okay, katakan saya ambil perjalanan daripada KLIA ke Jeddah. Sampai di Jeddah, kita akan masuk ke Mekah buat umrah. Okay, bagi jemaah yang masuk ke Jeddah, dia punya mikot dia adalah di dalam kapal terbang. Maksudnya di dalam perjalanan, di satu tempat yang kita sebut sebagai Qaunul Manazil. Itu bagi
yang masuk ke Jeddah dulu. Maksudnya daripada KLIA nak menghala ke Jeddah ni lebih kurang 20 minit sebelum sampai ke Jeddah, kita akan melepasi Qawmu Manazil. Jadi kita kena niat sebelum Qawmu Manazil. Sebab apa sebelum? Sebab kapal terbang tu laju. Kita tak pasti kalau nak niat betul-betul kat Qawmu Manazil, kita tak pasti betul ke ni, dah lepas ke ni. Jadi kita niat sebelum Qawmu Manazil. Nak niat kat airport KIA boleh, tapi kena pakai ihram awal-awal. Kalau kita tak pakai ihram awal-awal, kita kena down dulu dan yang lain dulu. Jadi untuk jemaah yang daripada KIA terus ke Jeddah, kita sarankan pakai ihram di KLIA sebelum flight. Masa check-in tu boleh pakai baju biasa. Selepas check-in, nak tunggu flight, nak boarding, kita tukar pakaian ihram. Tukar pakaian ihram, masuk dalam flight dalam keadaan ihram yang lengkap. Kemudian flight berjalan, makan yang pertama, relax tu, tak nak niat lagi pun tak apa. Biasanya kita akan niat selepas makan yang kedua. Kita akan ada dua kali makan. Biasanya kita akan niat selepas makan yang kedua. Kalau kita naik Malaysia Airlines ataupun Sabah Airlines, kebiasaannya kapten akan bagi pengumuman. Dia akan kata bagi jemaah sekalian, kita akan melepasi miqat dalam masa 15 minit contoh. Ya, 15 minit. Jadi bagi jemaah sekalian boleh bersedia yang ingin melaksanakan umrah, boleh bersedia untuk berniat ihram. Maka kita boleh ready dah niat ihram selepas daripada pengumuman tu. Tapi kadang-kadang kita takut juga, takut kapten tak teringat nak buat pengumuman tu. Jadi apa yang kita biasa pesan dekat jemaah adalah selepas daripada makan yang kedua. Selepas makan kedua, okay, settle dah makan, ready dah untuk kita berniat. Kita terus boleh berniat. Dah tu dua orang sebelah anak kita, bini kita kata boleh berniat dah. Jadi Qawmu Manazil, kita tak kita tak tunggu kita berada di Qawmu Manazil sebab kapal terbang tak akan berhenti kat depan ni. Dia akan straight dia. Jadi kita niat sebelum Qawmu Manazil sampai ke Jeddah, daripada Jeddah kita masuk ke Mekah. Okey. Bagi jemaah yang ke Madinah dulu, maka dia akan niat di mana? Di satu tempat yang namanya Bir Ali. Ataupun nama lain dia Zuhrefah. Okay, Bir Ali. Iaitu sekitar dalam 15 minit dia daripada Masjid Nabawi. So selepas kita duduk di Madinah 4-5 hari, kita akan pergi ke Mekah. On the way pergi ke Mekah, kita akan berhenti di Bir Ali. Kita akan niat, kemudian barulah kita meneruskan perjalanan ke Mekah. Okay, boleh nampak? Dekat Bir Ali tu pakai ihram masuk Bir Ali, kita pakai ihram. Kalau kita masuk Madinah, kita pakai ihram sebelum kita bertolak. Maksudnya di hotel lagi, sebelum kita naik bas tu, dah settle dah ihram. Boleh juga nak pakai kat Bir Ali, tapi lambatlah sikit. Biasanya kita akan minta kat hotel ni selesai pakai ihram. Kalau nak pakai kat Bir Ali, orang ramai lagi kena bawa beg lagi susah. Jadi kita akan selesaikan pakai ihram kita kat hotel. Lepas tu kita turun kat Bir Ali, turun untuk solat dia. Kemudian teruskan perjalanan ke Mekah. Okey. Ini adalah contohilah Malaysia ke Mekah Al-Mukarramah, sama ada kita melalui Madinah dulu ataupun kita direct ke Mekah, maksudnya ke Jeddah. Okey. Okey, ya. Kalau pergi ke Mekah direct itu, kita nak mandi sunat ihram di mana? Di rumah kita. Di rumah kita. Kita boleh mandi sunat ihram di rumah kita. Walaupun kita tak pakai lagi ihram. Memanglah kalau kita mandi kita tak pakai lah ihram. Nak mandi kan kalau kita pakai ihram lah. Maksudnya kita mandi kat rumah, lepas tu kita boleh solat sunat ihram. Solat sunat ihram tak mesti pakai ihram. Tak mesti pakai ihram. Boleh je pakai baju biasa solat sunat ihram. Selepas solat sunat ihram, barulah kita niat ihram. Kalau masuk Mekah, boleh buat solat sunat ihram tu sama ada sebelum kita bertolak ke KLIA ataupun di KLIA itu sendiri, kita boleh solat sunat ihram.
Okey, persiapan sebelum umrah, ini yang biasalah. Kita perbanyakkan solat hajat dan solat taubat. Sebab kita pergi ni, kita nak bawa hajat ke pergi sahaja. Ada kan? Untuk bawa hajat kita, kita minta Allah SWT sempurnakan perjalanan kita dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita tak ada banyak masalah. Okey, kemudian solat taubat supaya Allah gugurkan dosa-dosa kita sebelum kita sampai sana lagi. Bila sampai sana, kalau boleh suci lah, tak ada apa dah. Okey, insyaAllah. Lepas tu, banyakkan berdoa dan melazimi zikir-zikir dan buat pengetahuan berkenaan umrah. Salah satunya adalah hadiri kursus umrah. Boleh baca buku-buku berkenaan umrah. Boleh tengok YouTube berkenaan umrah. Kemudian, buat perancangan ibadah di tanah haram yang ini penting. Buat perancangan ibadah di tanah haram. Sebab sebahagian, bukan sebahagian je, bahkan boleh kata lebih separuh lah daripada jemaah, kebanyakan jemaah, dia tak tahu nak buat apa kan. Selepas selesai, dia laksanakan umrah. Lepas tu, ada waktu kosong, dia tak tahu nak isi macam mana dengan waktu kosong tu. Menyebabkan bila dia tahu dia ada banyak waktu kosong, dia tahu nak isi dengan apa. Cara diisi dia adalah dengan berjalan-jalan, pergi shopping. Itu je yang dia isi. Sedangkan nak pergi umrah ni, tujuan utama adalah melaksanakan ibadah. Jadi kena buat perancangan ibadah. Masuk perancangan ibadah, kita kena tahu selepas kita selesai umrah, hari yang kedua kita berada di sana, kita ada masa free. Masa free tu kita nak isi dengan apa? Selain daripada solat fardu, kita kena isi dengan solat sunat. Solat duha ke, solat hajat ke, solat taubat ke, kita isi dengan benda tu. Isi dengan tawaf sunat. Kalau ada peluang untuk buat tawaf sebanyak-banyaknya, kita buat tawaf sebanyak-banyaknya, tawaf sunat. Kemudian kita isi dengan bacaan Al-Quran. Target sepanjang 12 hari ini kita melaksanakan umrah kita di Mekah dan juga ziarah kita di Madinah ni, berapa juzuk kita nak selesai ataupun ada ke surah-surah yang kita nak hafal. Okey, sedekah. Kalau boleh sampai kat sana, kita sedekah banyak-banyak. Sebab sedekah kita akan digandakan. Nak sedekah kena bawa duit. Jadi kena, sebab tu kena ada perancangan ataupun doa ataupun wakaf, supaya benda ni, supaya kita tak sampai kat sana, kita tahu nak isi masa kita. Dan kita puas hati, ya Allah, aku sampai kat Mekah ni, puas hati kita ibadah. Kita tak rasa macam menyesalnya tak buat benda ni, menyesalnya tak buat benda ni. Kita rasa puas hati kalau kita ada perancangan yang baik. Yang seterusnya, jaga kesihatan dan pemakanan. Sebab kat sana, ibadah umrah ini ibadah yang kita gunakan fizikal kita, guna tubuh badan kita. Bukan ibadah macam baca Al-Quran, kita guna mulut sahaja tau. Kita guna fizikal kita, pergi sini, pusing ni kan? Jadi, kena jaga kesihatan, kena jaga pemakanan. Dan bawa ubat-ubatan yang cukupnya, terutama yang ada memang penyakit yang jenis cucuk insulin ke, ada penyakit jantung ke dan sebagainya. Kalau tak ada penyakit apa-apa pun, bawa Panadol, ubat batuk atau ubat semua dan ubat demam. Itu antara yang asas lah. Bawa Panadol, ubat batuk, ubat semua, ubat demam. Kalau boleh. Ada satu family tu taklah semua kena bawa. Bukanlah semua akan sakit. Maksudnya, tapi kan persediaan, kalau ada sakit, kita dah ada ubat. Tak perlu kita nak cari farmasi kat sana. Farmasi kat sana satu hal, nak cari farmasi, sampai kat farmasi tak pergi nak cakap pula. Kali kedua, kemudian harga mahal pula. Jadi senang kita bawa daripada Malaysia lagi. Dan seterusnya, siapkan segala urusan untuk orang yang ditinggalkan. Ketinggalan anak bini, kena siaplah urusan mereka di dalam secukupnya dan sebagainya. Ya. Tawaf sunat, semua ibadah kena ada niat. Cuma tawaf sunat, niat dia bukanlah di mikot. Bukan di mikot. Maksudnya kita tawaf, kita niat masa kita nak tawaf tu. Dan kita tak perlu pakai ihram. Cuma perempuan pakai itu agak macam biasa lah. Yang lelaki tidak perlu pakai ihram kalau nak buat tawaf sunat. Cukup dia pakai pakaian biasa, pakaian dia pakai hari-hari, dia pergi ke depan Kaabah tu dan dia start tawaf dengan niat tawaf sunat. Itu je, tak perlu pergi ke mikot. Okay, ya?
Okey, jadi yang ni yang lama. Sekarang dah tak ada siap. Haa? Okey, sekarang tak ada PCR, tak ada kualiti. Bulan lepas saya pergi, ada PCR lagi, ada kualiti lagi. Bulan sebelum bulan 4. Okey, bulan 3 lagi. Swab test pun dah tak ada. Dah tak ada. Dah tengah pergi macam biasa dah. Apps ada. Apps ada nanti saya cerita. Okay. Tak ingat nak update ya. Okey. Okey, ini apps yang kita kena ada. Dalam handphone jajah, mesti ada app yang disebut sebagai Ijmarna. Ijmarna. Okay. Tolong sebelum pergi nanti, download apps ni. Dan pastikan kalau jajah tak jumpa apps ni dalam Google Store ke, kalau tak jumpa, bermasalah handphone jajah. Mungkin handphone jajah tu version lama. Sebab ada jemaah yang dia nak tekan, tak jumpa ni. Nama ni tak jumpa. Saya tanya, cuba guna handphone lain. Dia guna handphone lain ada. Handphone dia tak ada. Maksudnya handphone tu handphone lama, tak support yang Android yang terbaru. Jadi dia kena tukar handphone. Cari yang pinjam handphone siapa-siapa yang boleh download apps Ijmarna dan juga apps satu lagi Tawakkalna. Ijmarna dengan juga Tawakkalna. Download je dulu. Jangan bimbang lagi. Jangan isi apa-apa ni. Download je dulu. Sebab kita nak isi ni kat Mekah nanti. Dekat ataupun kat Madinah nanti. Sebab kita hanya boleh log in kita punya Tawakkalna dan Ijmarna ni dengan nombor Saudi. So, kita akan beli dulu nombor Saudi, SIM card dia. Kita masuk dulu, aktifkan dulu, barulah kita boleh masuk apps ni. Dan ajak-ajak jangan risau. Sebab kita ada petugas-petugas di sana yang akan bantu ajar-ajar. Sebab yang pergi itu biasanya ramai di kalangan yang makcik-makcik yang ada kuasa menggunakan handphone. Tapi kita ada petugas-petugas yang akan selesaikan. Cuma untuk beli SIM card tu, pastikan kita ada duit untuk SIM card. Iaitu kalau nak beli yang 2 gig internet, lebih kurang RM40 kena sediakan. Kalau yang 10 gig lebih kurang RM80 atau RM90. Itu bergantung kepada syarikat telco kat sana. Ada beberapa syarikat telco. Tengoklah grup hajah, buat hajah-hajah dapat grup syarikat mana. Ada yang mahal sikit, ada yang murah sikit, tapi tak jauh pun beza. Tapi kalau rasa macam nak main internet banyak, ambil yang 10 gig. Kalau rasa tak pakai mana internet, pakai sikit-sikit je untuk tujuan ni saja, ambil yang 2 gig saja. Tapi semua orang kena ada. Sebab kita nak masuk Masjidil Haram untuk laksanakan umrah, kena ada apps. Dan nak masuk untuk raudhah pun kena ada. Jadi pastikan kita bawa duit untuk apps tu, untuk beli SIM card tu. Okay, seterusnya perjalanan kita daripada KLIA ke Madinah ataupun ke Jeddah. Daripada KLIA, ajajah kena berada di KLIA 4 jam. Ataupun sekarang ni kita nasihatkan supaya 5 jam. Tapi paling lewat pun 4 jam awal sebelum penerbangan. 4 jam awal sebelum penerbangan. Maksudnya kalau jadual kita tu pukul 4 petang, jajah kena ada di KLIA pukul 12 tengah hari. Kalau jadual kita pukul 8 malam, pukul 4 petang tu paling lewat tu, pukul 4 petang kena ada di KLIA. Okey, boleh ya? Boleh faham? Okey, 4 jam awal di KLIA. Yang kedua adalah solat ataupun berwuduk sebelum masuk ke pesawat. Maksudnya kalau dah masuk waktu solat tu, cepat-cepatlah solat kat KLIA tu. Sebab kalau boleh kita tak adalah solat dalam pesawat, dalam waktu terbang. Yang sempurnanya kita solat kat tanah lah, kat atas muka bumi lah. Jadi kalau dah masuk waktu solat, cepat-cepat solat. Contohnya flight kita pukul 3. Selepas kita check in semua, tunggu flight pukul 3 tu, kita ada masa lagi pergi ke surau, solatlah zuhur dan asar secara jamak. Supaya nanti dalam flight kita tak perlu dah bimbang untuk solat. Ataupun kalau lah waktu flight kita pukul 2, zuhur masuk pukul 1 lebih, kita center tak masuk zuhur lagi. Jadi tak ada masa untuk kita solat dekat airport. Kita kena sedia berwuduk cepat-cepat. Maksudnya kita selesai wuduk, masuk je dalam pesawat, nanti
dah kapal terbang dah naik nanti, kita boleh terus solat tanpa kita perlu berwudu lah, sebab kita dah idea awal. Okey, seterusnya pakai pakaian ihram sekiranya masuk ke Mekah dulu. Pakai di airport selepas daripada check-in. Kita check-in dekat kaunter menuju ke tempat pelepasan tu, sambil kita tunggu kapal terbang kita boarding, maka di situlah kita tukar pakaian kita. Pergi ke tandas ataupun pergi ke surau, kita tukar pakaian kita supaya tidak terlangkabut dalam kapal terbang nanti. Okey, seterusnya urusan check-in bagasi dan serahan pasport, boarding pass dan tag nama, yang ini akan diuruskan oleh pegawai kita. Dan ada taklimat perjalanan dan bacaan doa. Jadi sebelum COVID dulu, kita memang akan adakan taklimat dan bacaan doa. Untuk sekarang ni, aja-aja akan dijemput untuk masuk ke dalam satu grup WhatsApp. Kita buat satu grup WhatsApp. Lepas tu kita akan add lah aja-aja semua masuk dalam grup WhatsApp. Dan biasanya sehari sebelum kita berlepas, malam tu kita adakan sesi Zoom meeting. Kita akan letak link kat dalam grup WhatsApp tu, dan aja-aja tekan link tu, nanti keluarlah Zoom meeting kita. Kat sanalah kita akan bagi taklimat. Kita akan bagi taklimat, dan aja-aja kalau ada apa-apa soalan, tanya masa tu. Kalau tak henti nak tekan link tu, mintalah anak ke cucu ke, supaya aja-aja masuk juga dalam Zoom meeting tu untuk tanya apa-apa soalan. Okay? Okay, ini antara contoh proses check-in bagasi di airport. Ini taklimat sebelum COVID ya. Okay. Lepas tu kita akan masuk ke kapal terbang lah. Dalam kapal terbang kita akan ada dua kali makan. Macam saya beritahu tadi, dua kali makan. Makan yang pertama biasanya 30 minit ataupun 1 jam selepas berlepas. Dan makan yang kedua tu biasanya 1 jam ataupun 1 jam setengah sebelum mendarat. Okey, dalam penerbangan, pastikan kita nak pergi ke Mekah ni, solat kita terjaga. Kalau kita belum solat dekat airport, pastikan kita solat dalam kapal terbang tu, jangan tinggal. Kalau boleh, solat jamak dan qasar supaya mudah perjalanan kita. Okey, kemudian tata cara wuduk dan solat dalam kapal penerbangan, dalam penerbangan nanti saya nak ajarkan. Dan yang ketiga, waktu berniat dalam penerbangan bagi package yang masuk ke Mekah dahulu. Okey, bila kita nak solat, bila kita nak solat dalam kapal terbang, yang pertama mesti ada wuduk. Okey, sebab itulah saya kata kau boleh selesaikan wuduk dekat airport supaya masuk dalam kapal terbang nanti kita tak perlu dah nak masuk ke tandas ke ataupun nak berwuduk kat tempat kita duduk ke, sebab susah biasanya untuk nak masuk ke tandas tu. Untuk kita berwuduk, cara biasa kita wuduk kat rumah susah sebab tandas dia tu jenis yang dry, yang kita kena jaga supaya tidak melimpuh air kat bawah tu. Jadi nak berwuduk secara biasa dekat tandas memang susah. Jadi kita syorkan berwuduk dekat kat airport lah. Tapi kalau tak boleh juga berwuduk kat airport, tak ada masa ataupun kita dah berwuduk lah, lepas tu batal wuduk kita, maka cara dia adalah kita berwuduk di tempat duduk kita. Berwuduk di tempat duduk kita. Untuk berwuduk di tempat duduk kita, jangan perlukan ni, perlukan botol air. Okay, botol air ni ataupun yang kecil lagi pun lagi baik lah, kat belakang dia jual. Okay, nanti boleh beli ya. Botol air ni isi, nak masuk kapal terbang jangan isi penuh. Kalau botol besar macam ni jangan isi penuh, sebab nanti last sebelum kita masuk kapal terbang kita akan scan. Kalau botol yang besar, kalau kita isi penuh, dia tak bagi masuk. Jadi kita isi sikit sahaja, setengah ke ataupun 1/3 daripada botol tu, isi sikit saja. Kalau tak cukup, nanti kat dalam kapal terbang isi lagi. Kat dalam kapal terbang boleh masuk tandas, boleh isi lagi. Yang penting jangan isi penuh kalau botol besar. Kalau botol kecil tu insyaAllah boleh, tak ada masalah. Kalau lah isi penuh, tiba-tiba isi penuh, lepas tu nak masuk tak boleh,
cuak kat situ je. Cari kat cari apa? Tuang sampah cuak situ. Lepas tu masuk. Lepas tu kan bawa botol ni lah. Yang penting bawa botol. Itu je nak bagi tahu. Bawa botol dengan apa cara tu. Masuk dalam, sampailah waktu tu untuk kita berwudu. Okey, untuk wudu kita hanya wudu yang wajib-wajib je lah. Ha? Jangan koma pulak. Koma nak kaya pulak susah. Okey, jadi kita ambil yang wajib, iaitu empat anggota wudu. Empat anggota wudu bercampur dengan niat, dan satu lagi dengan tertib, ada enam hukum wudu. Selesai dengan hukum wudu, maksudnya kita dah selesai wudu kita tu. Okey, jangan nak buat kan? Duduk je kat tempat kita, tak payah bangun, duduk je kat tempat kita tu. Lepas tu, kita mulakan dengan kita mulakan dengan anggota pertama kita. Kat mana anggota pertama? Muka. Di mana? Muka. Di muka. Jadi, ada dah ambil spray ni. Spray dia kat muka. Agak-agak dah cukup. Macam mana nak tahu cukup ke tak? Mengalir. Air itu mengalir. Kita rasa air itu mengalir. Mengalir dah kan? Rasa dah air itu mengalir, maka cukup lah. Air kat muka kita tu, kita kosok dah sambil kita berniat. Sekali pun cukup. Sekali pun cukup. Nak buat dua kali itu ekstra. Tetapi kalau nak buat sekali pun cukup. Yang kedua adalah kita basuh tangan kita. Basuh tangan ada beberapa cara. Yang pertama, sama ada kita sembur dekat sini. Sembur tu. Kemudian kita lalu kat air tu. Lalu kat air di tangan kita. Biar pastikan cukup lah maksudnya air tu. Kalau tak cukup, buat lagi. Buat sampai cukup. Biar rata seluruh tangan kita ni sampai ke situ. Kata seluruh tangan. Ataupun cara yang kedua, ajar-ajar boleh. Boleh terus sembuh. Terus sapu. Biar kata sampai ke situ. Okay. Ini untuk perempuan, kena turun sikit lah. Kena jaga sikit lah. Kena cari tempat yang bukan cari tempat macam. Kalau boleh ada mahram kita kat tepi tu, susu sikit lah nak buat ni, nak basuh tangan tu. Okay. Kemudian, kat mana ni? Yang ketiga, dekat kepala kita. Dekat kepala kita, boleh, kalau lelaki boleh buat gini terus lah. Buat gini terus, atau sapu terus, ataupun buat dekat tangan. Kemudian, buat dekat tangan, kemudian sapu kat kepala. Okay. Dan seterusnya ada di kaki. Di kaki ni, angkat kaki. Angkat kaki ataupun bawah lah. Tapi kalau orang yang jenis XXXL dan tu, dia kena angkat kaki. Dia tak boleh angkat kaki, buatlah tak bawah. Kalau kita jenis yang boleh angkat kaki, angkatlah kaki. Angkatlah kaki. Lepas tu, sembuh je. Sembuh. Buat sembuh lah. Ni saya buat main-main dia. Sembuh. Biar rata semua anggota kita. Kemudian selesailah wudu kita. Okey, senang juga. Faham tak? Bila selesai wudu, boleh terus solat. Solat, macam mana nak ajak kiblat? Macam mana kita nak tahu kiblat kita berapa ke mana? Kalau pergi tak ada masalah kan? Straight. Kan? Sebab kita memang pergi ke Mekah atau ke Madinah. Kita punya kiblat memang straight je. Dia tak ada masalah. Tapi ada balik macam mana? Kalau balik, kita menghadap ke Malaysia, Mekah Madinah kat belakang. Mekah kat belakang kita. Macam mana? Nak buat macam mana? Nak pusing? Nak straight je. Kalau tanya saya, saya pilih pandangan kita straight je. Pandang ke depan je. Pandang ke depan, kita menghadap ke depan tu, kira itulah kemampuan kita. Takkan nak pandang ke belakang. So, jadi pandang ke depan sahaja. Okay, lepas tu kita solat. Kita angkat tangan. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Ambil Al-Fatihah. Kita nak rukuk.
cara rukuk adalah kita tundukkan kita punya badan, tundukkan sikit. Dan cara sujud kita, kita tundukkan lebih daripada tahap kita rukuk. Kalau rukuk kita tundukkan lebih kurang 45 darjah, sujud kita biarlah lebih sikit. Boleh? Biasanya saya rukuk kat depan tu. Kan kita duduk kursi ni kan, ada kursi depan kan. Kursi depan tu, jangan rukuk, dia akan jatuh meja. Biasanya saya akan rukuk dan sujud saya tu biar kena meja. Sujud tu saya bagi kepala saya tu kena meja. Kemudian awak macam biasa, habis. Kemudian solat yang kedua, solat jamak yang kedua habis. Selesai. Okay, ada tak faham? Dah solat dalam kapal terbang. Sebab penting kan? Sebab biasanya mesti adalah mesti kena solat dalam kapal terbang. Sama ada kalau bukan time kita pergi ataupun time kita balik. Biasanya mesti ada kita kena solat dalam kapal terbang. Waktu ikan mobil kan? Waktu tak tahu. Tak tahu. Cara dia adalah tanya mutawif nanti. Sebab waktu dia tu, kalau waktu subuh, cara dia sama ada kita tanya pramugari ataupun kita sendiri yang tengok. Langit tu. Kalau tak henti nak tengok langit, tanya pramugari je senang. Ataupun sebelum naik flight tu dah tanya mutawif siap-siap. Ustaz, macam mana kita nak solat esok ni? Subuh kita dalam depan, pukul apa? Nanti pandai dalam tahu itu, kira-kira. Dia tu mungkin lebih kurang pukul sekian-sekian. Kadang-kadang dia pun dah tepat juga. Dia pun akan tanya orang juga. Sebab dia tak sama lah. Tak sama. Biasanya kalau saya akan tengok ni. Saya akan tengok langit lah. Tengok langit lah, ni semburan. Ke saya akan solat itu. Okay. Yakin lah. Tapi sebelum sampai yakin tu, kena ada usaha lah. Ada usaha. Tapi dah kalau dah terlelak dah sudah nak macam ni dah. Kita solat je lah waktu yang kita tersekau. Okay. Kemudian kita sampai ke Makkah ataupun ke Madinah, iaitu kita sampai di airport di sana. Perkara yang pertama, selepas kita keluar daripada kapal terbang kita, kita akan menuju ke immigration, ke counter immigration. Di counter immigration, kalau boleh beratur ikut ahli keluarga ataupun mahram kita lah. Kita beratur ikut mahram kita. Kemudian selesai cop pasport tu, kita akan turun ke tempat ambil bagasi. Kita pergi ke tempat tutup bagasi dan kita sendiri akan ambil bagasi kita menuju ke bas. Okay, pastikan nombor bas kita dan juga kumpulan masing-masing. Macam mana nak pastikan nombor bas dan kumpulan masing-masing? Nanti sebelum kita bergerak ke sana, masa dalam Zoom meeting ataupun di dalam ruasa kita, nanti akan adalah sama ada mutawif ataupun pegawai yang menguruskan perjalanan kita yang akan bagi tahu grup kita ni nombor berapa. Contohnya saya pergi minggu depan. Saya pergi minggu depan pada 13 hari bulan. Saya pergi 13 Jun. 13 hari bulan Mei. 13 hari bulan. Ya, 13 hari bulan Mei. 13 Mei. Hari Jumaat. Saya pergi 13 hari bulan 5. Saya penerbangan saya naik Saudi Airlines. Saudi Airlines kita punya singkatannya SV. So grup saya nama dia adalah SV13 Mei. Ni nama grup saya. Okay, siapa dah ada grup? Dah tahu dah dia pergi bila? Okay, ada sama kan? Sama kan? Okay, ada sama saya lagi. 12 Mei. Flight Saudi juga. Jadi grup aja SV12 Mei. Ni nama grup aja. Cuma mungkin tarikh ni penerbangan yang sama ada beberapa grup. Ada ramai, ada 120 orang. 120 orang tu boleh dibecahkan kepada 3 atau 4 grup. Maka dia akan ada tambahan kat sini. Bas 1 ataupun bas 2 ataupun bas 3 macam tu. Faham? Okey. Kita akan sampai ke sana, selepas ambil beg semua nak masuk ke bas. Bas nombor berapa kita? Tengok. Kita bas nombor apa? Kalau bas nombor 1 kita masuk nombor 1. Bas nombor 2 kita masuk nombor 2. Bas nombor 3 masuk nombor 3. Faham? Okey. Jadi selepas masuk dalam bas, mutawif pun akan masuk dalam bas, semua mutawif akan kenalkan diri, dia akan bercakap-cakap. Lepas tu dikatakan okay, ajar-ajar, minta ajar-ajar keluarkan pasport masing-masing, bagi kepada ketua keluarga, saya akan kumpulkan pasport. Sebab apa? Sebab pasport ajar-ajar tu
kita akan kumpulkan, kita akan simpan di satu tempat yang selamat. Sebab kebanyakannya, bukan kebanyakan, ada sebahagian kecil daripada jemaah, bila kita minta dia simpan pasport sendiri, dia hilangkan. Bila hilang susah pula, kena pergi ke konsulat, dia dah buat pasport sementara dan sebagainya. Jadi kita ambil inisiatif untuk kita simpan pasport. Dan apa yang ada di Ajajah adalah salinan sahaja, salinan pasport dan visa. Ajajah pegang salinan pasport dan visa je. Pasport yang asli biar mutawif yang pegang. Okay. Pastikan jemaah sentiasa memakai atau membawa tag nama Andalusia. Nanti kita akan bagi tag nama, sentiasa pakai ataupun kalau tak nak pakai pun sentiasa letak di dalam beg kita yang kita bawa sehari-hari tu. Sebabnya pentingnya kad nama tu, kalau apa-apa terjadi kepada kita, na'udzubillah, kita terjatuh ke, tersesat ke, tak jumpa hotel ke, cara kita nak minta tolong adalah kita tunjukkan kita punya tag nama tu dekat siapa-siapa. Kalau boleh cari orang Malaysia, ataupun cari orang yang pakai vest petugas kat mana-mana syarikat sekalipun. Nampak syarikat lain, syarikat Isaf ke apa, pergi kat dia. Nampak kiram kelapa ke apa, pergi kat dia. Pergi tunjuk maaf kan, boleh tak tunjuk saya, tunjukkan saya kat mana tempat-tempat ni, dia akan tolong. Ataupun kalau kita sesat kat mana-mana yang tak ada orang Malaysia ke, cara orang nak tolong kita adalah dengan tag nama tu lah, nak bercakap bagaimana tak ada. Jadi tag nama tu lah, jadi kena sentiasa bawa. Perjalanan daripada airport Madinah ke hotel makan masa lebih kurang 20 minit saja, tak jauh. Perjalanan airport Jeddah ke hotel mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah ataupun kadang-kadang 2 jam bergantung kepada grafik lah. Okey, bagi jemaah yang masuk ke Madinah dulu, jemaah kena ingat, yang pertama, ingat agensi umrah kita. Kita pergi dengan Andalusia, ingat nama Andalusia kita. Sebab ada je jemaah yang biasa yang veteran lah, tak ingat pun yang pergi dengan siapa, nama ustaz dia apa, tak ingat, tak ingat apa-apa. Jadi macam mana kita nak tolong kalau tersesat? Jadi paling penting ingat nama Andalusia. Okey. Kemudian ingat nama kru. Ingat nama kru macam saya ajar tadi dah. SV contohnya 13 Mei bas. Dan ingat nama mutawif masing-masing. Ingat nama mutawif masing-masing. Ingat nama hotel. Ini benda-benda yang penting, ingat nama hotel. Contohnya Hotel Olayan, Hotel Nuzul ni, Hotel Sofa, kena ingat nama hotel. Kemudian yang penting juga adalah ingat pintu masjid terdekat dengan hotel. Contohnya kalau kat Madinah, pintu yang kita masuk adalah pintu ni, pintu lama, pintu baru, ada nombor-nombor baru 355 contoh. Kita masuk pintu yang paling dekat dengan hotel kita. Kita bergerak, mula-mula mungkin mutawif akan bawa Ajajah masuk ke pintu yang yang paling dekat. Mutawif akan bawa, Ajajah ingat pintu tu nombor 355. Lepas tu kita masuk dalam masjid. Masuk masjid, kita pergi sini, pergi sini, pergi sini. Nak balik ke hotel, pening tu. Masjid luas sangat, pening tu. Tak mana nak masuk hotel kita, bangunan macam sama je, tak ada macam bangunan. Jadi kita pun pening. Caranya adalah kita cari pintu masjid. Jadi setiap kali, bukan setiap kali, yang first tu kita masuk ke masjid, sampai depan pintu masjid, ingat nombor pintu masjid, pusing kat belakang, tengok balik hotel kita, laluan hotel kita. Okey, laluan hotel kita straight, lepas tu pergi di hotel kita. Nanti masuk masjid, nak keluar, insyaAllah dah sesat lah. Risa apa? Risa? Tulisan satu dua tu sama tak dengan Malaysia? Ada dua tulisan. Ada tulisan Arab, ada tulisan, tulisan biasa. Jadi tak ada masalah, boleh baca. Okey. Macam kat Mekah juga. Kat Mekah, siapa yang ambil hotel Olayan, pintu yang paling dekat adalah pintu 88. Yang paling dekat. Tapi kadang-kadang kita tak masuk pintu tu, kita masuk pintu sebelahnya. Sebab kadang-kadang pintu tu tutup, pintu tu buka. Jadi ikut pada tu lah. Tapi yang paling penting, kita kena cam pintu mana yang paling dekat. Kalau kita tak jumpa pintu 88, jumpa pintu 87, kita tahu lah, ni sebelah je. Okay. Setiap kali keluar hotel, bawa duit sekadar apa yang dirancang untuk dibeli, simpan bakinya dalam bilik. Jadi pun
penting. Semua penting lah. Tapi yang ni saya nak tekan sikit. Sebab beberapa orang jemaah, dia bawa duit dia. Setiap kali dia keluar hotel, dia bawa belaka duit dia. Kalau dia bawa RM2,000 lah dia bawa setiap kali nak pergi solat. Jadi benda ni sangat bahaya. Sebab apa? Sebab kalau dah hilang ataupun orang pickpocket duit kita tu, Tak ada untuk kita belanja. Saya pernah ada seorang jemaah tahun 2019 dia pergi orang ambil duit ataupun duit dia tercicir masa perjalanan daripada Madinah ke Makkah. Dia bawa dia kata RM2,000 lebih ada dalam beg duit dia. Sampai kat Makkah nak laksana kat umrah, dia bagi tahu saya, "Ustaz, duit saya hilang, beg duit saya hilang." Dia kata dalam beg duit tu ada RM2,000. Dah haji dah ajar ada lagi ke duit lain? Tak ada lah. Sebab dia tak satu beg saja. Tak ada duit dah. Ada 7 hari lagi nak sampai balik tu. Kosong duit. Semua ni tak satu tempat. Dan bila beg tu hilang, habis kosong. Susah lah gitu. Sangat-sangat menyusahkan. Jadi duit tu pastikan kita kena asing. Kalau pergi 4 orang, bagi sikit-sikit orang. Pergi suami isteri, isteri bukan sikit, suami bukan sikit duit. Dan nak keluar tu, jangan bawa semua duit. Letak dia dalam beg. Letak dia dalam beg kita tu. Kalau ada kunci, boleh kunci. Tapi biasanya letak dalam beg ni selamat je. Tak ada masalah. Biasanya macam tu. Letak dalam beg, letak dalam bilik hotel kita, selamat. InsyaAllah. Kalau rasa hari tu kita nak beli jubah, nak beli cedera hati, bawa lah lebih sikit. Hari kita nak keluar beli barang tu tapi kalau rasa macam tak ada apa, jangan bawa banyak sangat duit. Bawa sekadar yang kita nak beli je pada hari tu. Okay, singkat saya cerita dah. Selipar kena bawa. Selipar ni sebab kita masuk dalam bilik ya, dalam masjid, kita akan bawa sentiasa selipar kita tu. Kita tak tinggal macam kat Malaysia ni, tinggalkan bawa kat luar tu masuk ke. Kita akan bawa selipar kita tu kat mana sahaja kita pergi. Dan bila kita nak solat, bawa kita letak kat depan kita. Jadi untuk bawa selipar tu kena bawa uncang kasut dekat sini. Ataupun bawa plastik biasa je. Mana-mana je. Okay. Air zam-zam, dia. Solat jenazah penting ya. Okey, untuk solat jenazah. Okey, solat jenazah. Ajar-ajar akan tengok nanti dekat Mekah dan Madinah. Hampir kalau kat Mekah tu biasanya setiap kali solat fardu, selepas solat fardu tu akan ada solat jenazah. Akan ada solat jenazah. Jadi rugilah kita kalau kita orang solat jenazah, kita tak rugi dengan solat jenazah. Sedangkan pahala solat jenazah tu Nabi kata sebesar gunung Uhud. Jadi kita kena pastikan kita pun ambil peluang tu solat jenazah. Terutama yang perempuan ni, dalam rakyat Malaysia ni tak solat jenazah dah. Orang lelaki pun kalau solat jenazah pun sekolah belum tentu ada orang mati. Jadi kat sana 5 kali sehari kita solat jenazah. Jadi dengan belajar cara, tata cara solat jenazah. Okey, senang saja solat jenazah ada 4 takbir sahaja. 4 takbir. Dengar dan ingat. Saya ajar yang paling ringkas. Kalau nak lebih nanti boleh cari dalam YouTube dan mana-mana. Tapi saya ajar ni yang paling ringkas, yang paling mudah untuk ajar-ajar buat. Kalau boleh ingat hari ni, esok boleh buat lah. Tapi tunggu orang mati dulu lah baru boleh buat. Okay. Caranya kita niat sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Tu sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Lelaki ke, perempuan ke, 4 takbir ke, tidak perlu sebut pun tak apa. Niat sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Selepas takbir yang pertama, kita baca Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar. Selepas takbir yang kedua, kita baca selawat. Selawat yang macam mana? Selawat macam yang kita baca dalam tahiyat. Selawat yang macam kita baca dalam tahiyat. Kalau rasa macam ikhlas, marilah. Kan yang depan dia tu mari. Baca je Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, selepas takbir yang kedua dan selepas kita selawat, kita angkat takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita baca doa untuk jenazah. Apa? Doa untuk jenazah.
ada, kalau baca tengok dalam buku dia panjang, tapi yang paling ringkas kita boleh baca Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Boleh ingat juga tiga rangkap. Bacalah Allahumma ghfir lahum. Kalau tak boleh ingat juga lah, tapi takkan sampai setakat itu. Cuba lah ingat Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okay, cuba ingat. Okay, tapi kalau memang tak ingat juga, kata makan balik ke mana aku? Bacalah Allahumma ghfir lahum. Ulang. Okay. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Boleh doa dengan apa-apa saja doa, ataupun boleh diam sahaja. Diam sahaja. Kemudian selepas pada itu imam akan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagi salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali sahaja imam bagi salam. Sebab mazhab yang dipakai kat sana, dia guna sekali salam sahaja untuk salat jenazah. Tapi kita dapat dua kali, sebab kita tetap hukum sekali nak ikut bawa dua kali. Boleh tak ada masalah kita bagi salam yang kedua. Tapi kalau ikut imam sekali je pun tak ada masalah tau. Boleh tau. Okey, faham kan? Lepas tu ni air zam-zam, saya laju dah sikit. Air zam-zam ni boleh jumpa kat mana-mana. Cara yang paling baik kita baca air zam-zam adalah kita berdoa sebelum baca. Sebab Nabi kata ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tu dia bergantung pada niat kita nak minum. Kalau kita minum tu dengan niat supaya Allah bersihkan tubuh badan kita daripada segala penyakit, maka ia akan jadi obat kepada kita. Kalau kita niat supaya ingatan kita kuat, mata kita sihat, maka ia akan jadi obat kepada apa yang kita niatkan. Tapi apa yang diajar dalam sunnah Nabi SAW, Nabi SAW ketika minum air zam-zam, Nabi berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Nabi minta tiga perkara. Nabi minta, ya Allah, rezekikanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Nabi minta ilmu. Yang kedua Nabi minta wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Wa shifa'an min kulli da', dan syifa, penyembuh ataupun penawar bagi segala penyakit. Nabi minta tiga perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan juga penyembuh bagi segala penyakit. Nabi minta tiga perkara tersebut. Okey, kemudian di Madinah kita akan adakan ziarah dalam Madinah. Pertama, program kita kat Madinah. Yang kedua, kita ada ziarah luar Madinah. Yang ketiga, kita ada ziarah tambahan. Untuk ziarah dalam Madinah, kita akan pergi ke sekitar Masjid Nabawi. Jauh-jauh akan diperkenalkan, inilah Masjid Nabawi, inilah Kubah Hijau, inilah gini-gini. Kemudian makam Raudhah, iaitu tempat yang sentiasa penuh orang. Jadi nak masuk tempat Raudhah tu nanti kena booking. Okay. Kemudian makam Nabi, kita akan berjumpa ataupun menziarahi kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan pergi tempat kuburan Baqi', tempat kuburan yang menempatkan lebih daripada 10 orang ibu sahabat berdekatan dengan Masjid Nabawi. Kemudian Sakifah Bani Sa'idah di Muzin Abang tak ada askan. Okay, jadi kita akan pergi melawat tempat-tempat ni untuk program ziarah Madinah, ziarah dalam. Kemudian kita akan ada ziarah luar Madinah, yang kita akan pergi ke Masjid Quba, lepas tu Masjid Kedatai, Masjid Tujuh, Ladang Kukuh dan Ladang Kurma. Okay, di Ladang Kurma ni lah ajar-ajar boleh berbelajar, boleh berbelajar. Okay, sekiranya grup ajar-ajar tu mentawif dia nak buat satu lagi ziarah Madinah, iaitu ziarah kita panggil sebagai ziarah tambahan. Yang ni optional, nak pergi boleh, tak nak pergi pun tak apa. Dan lain pun pergi juga, tapi yang ni dah termasuk dalam package. Tak perlu bayar. Yang ni berbayar. Biasanya RM60 untuk seorang. Kita akan melawat lebih 13 tempat bersejarah di sekitar Madinah. Tempat-tempat rare lah. Antaranya Masjid Fasa, Masjid Mustara, Tularullah, Istana Urwa, Masjid Musabih dan lain-lain. Ada 13 lebih kurang, 10 hingga 13 tempat di Madinah. Dan yang ni bergantung kepada grup masing-masing. Kadang-kadang grup tu tahu dia buat, kadang-kadang tak tahu.
dan kita ada takdimat umrah dan kelihatan Madinah. Ini perjalanan di Madinah. Okey, ni di Masjid Nabawi. Ni pekarangan Masjid Nabawi. Ni payung-payung di Masjid Nabawi. Ini makam Rasulullah. Dia ada makam Rasulullah berdekatan dengan Raudhah. Sebelah ni Raudhah. Okey, ni makam Rasulullah. Sini ada makam Sayyidina Abu Bakar dan sini makam Sayyidina Umar. Okey, cara ataupun adab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi makam Rasulullah adalah dengan memberi salam. Jadi apabila kita masuk, yang lelaki, apabila kita masuk ke Babu Salam, pintu nombor 1 di Madinah, di Masjid Nabawi, kita masuk Babu Salam, tempat kita melawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melalui satu perjalanan yang mana sebelah kiri kita, kita akan nampak Raudhah. Kita tak boleh masuk laluan tu, kita akan berjalan dan kita akan berjumpa dengan makam Rasulullah. Sampai di depan makam Rasulullah, cara kita bagi salam adalah tangkat tangan, kita kata Assalamualaikum Ya Rasulullah. Itu yang paling ringkas lah. Assalamualaikum Ya Rasulullah, Assalamualaikum Ya Habibullah, Assalamualaikum Ya Nabi Allah. Okay, kalau tak ingat macam-macam, sebut Assalamualaikum Ya Rasulullah. Itu sahaja lah. Okay, kemudian kita akan berjalan 2-3 langkah, kita akan jumpa satu lagi. Ni ada bulan yang tanda dia, ada satu bulan kecil lagi kat sini. Ni adalah makam Sayyidina Abu Bakar. Sampai depan makam Sayyidina Abu Bakar, kita pun sebut Assalamualaikum Ya Abu Bakar. Assalamualaikum Ya Abu Bakar. Kerana banyak sikit, Assalamualaikum Ya Khalifati Rasulillah Abu Bakar. Kita jalan satu atau dua langkah lagi, kita akan jumpa makam Sayyidina Umar. Kita pun sebut Assalamualaikum Ya Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Kita pun Assalamualaikum Ya Umar. Okay. Kemudian barulah kita keluar. Okay. Itu di makam Rasulullah. Jadi jangan risau, nanti semua benda yang saya cerita hari ini akan di refresh baliklah, akan diingatkan balik di sana nanti. Okey, kalau mengetahui buat senyap dia, buat dia ingat nak terang, ni tak dia terang balik. Ha? Okey. Ya. Biasanya kan kawan-kawan kita kan suruh kita sahan, dia suruh sampai okay, kita sampaikan salam. Lama-lama itu macam mana kita ingat nama seorang-seorang? Okey, bab sampaikan salam kepada Rasulullah ni, dia adalah bab yang sebenarnya macam tak ada asal. Maksud tak ada asal ni, maksudnya tak ada dalil yang ajar kita sampaikan salam kepada Rasulullah, kepada orang yang nak menawar. Melainkan ketika Rasulullah hidup, bila Rasulullah tak ada dah, tak ada sandaran untuk kita buat dia. Jadi kalau saya tak buat, kalau saya lah. Kalau orang dia ajar, kalau nak buat, tanyalah ustaz masing-masing yang kata boleh buat. Okay, Zia? Orang puan, dia takkan lalu kat depan tu. Dia takkan lalu kat depan ni. Dia akan lalu masuk ke belakang. Yang paling dekat dengan makam Nabi, kalau bagi perempuan, adalah di Raudhah. Bila masuk Raudhah, itulah yang paling dekat. Sebenarnya nak bagi salam kepada Nabi tak mesti depan makam Nabi. Kita boleh bagi salam kat mana-mana sahaja sebenarnya. Sekarang ni pun kalau kita bagi salam ke Nabi, akan disambut oleh malaikat dan malaikat akan sampaikan salam tu kepada Nabi SAW. Hmm? Okay. Okay. Ni Raudhah. Nanti akan dijelaskan kat sana ya. Nabi kata, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara rumahku dan juga mimbar aku dan juga rumahku, itu adalah tempat yang dinamakan sebagai Raudhah, iaitu taman daripada taman-taman syurga. Inilah hotspot kat Madinah. Orang nak pergi sangat ni, tak ni lah. Dekat Raudhah. Sekarang kena booking. Dulu boleh dia masuk bila-bila masa. Selepas daripada COVID kena booking nak masuk. Lepas tu dia sangatlah wajar. Dia ada mohon bersabar. Bagi grup sebelum-sebelum ni, sebelum Ramadan pun ni, ada yang tak dapat masuk. Sebabkan dulu tu masuk Madinah dulu, bila sampai kat Madinah, masa dia orang nak booking tu, penuh tau. Slot tu dah penuh. Sampai ada yang tak boleh masuk. Tapi grup saya pun ni, sebab saya masuk Mekah dulu, sampai kat Mekah lagi kita orang dah booking awal-awal. Dan ada yang dapat sampai 2 kali masuk.
Jadi berdoalah supaya Allah memudahkan urusan kita untuk masuk ke Raudhah. Okey, ini perguruan Baqi, ya. Perguruan Baqi berdekatan dengan Masjid Nabawi. Okey, Masjid Quba atau di Masjid Quba. Okey. Okey, sekarang ni ladang kurma. Tak ada banyak masa nak cerita. Okey, cuma dah selesai perjalanan kita di Mekah, Haji-Haji akan bertolak ke di Madinah, Haji-Haji akan bertolak ke Mekah. Kalau yang masuk Mekah dulu, itulah tukar je lah perjalanan tu. Okey, yang ni saya cerita kalau masuk ke Madinah. Selesai dah urusan ke Madinah. Sekarang kita nak bertolak ke Mekah. Biasanya kita akan bertolak ke Mekah selepas Zuhur, sekitar jam 2 petang. Selepas Zuhur, kita akan bertolak ke Mekah lebih kurang jam 2 petang. Jadi turunkan bagasi lebih awal. Nanti jajah akan diminta turunkan bagasi jajah ke tempat yang disediakan lebih awal, ataupun letak di depan bilik. Nanti ada orang akan kumpulkan bagasi. Mandi sunat ihram di Madinah, di bilik kita. Okay. Dan solat sunat ihram walaupun tak pakai ihram lagi. Lepas mandi sunat ihram, solat sunat ihram, kemudian pergi solat Zuhur. Solat Zuhur tu jamakkan dengan asar terus. Di mana? Di Masjid Nabawi. Pastikan solat sunat ihram tu sebelum kita solat Zuhur. Sebab selepas kita solat asar, kita tak boleh solat sunat ihram. Okey. Jadi bas akan bergerak dan berhenti di Miqat Bir Ali. Lebih kurang 15 minit daripada hotel kita. Kita berhenti di sana, kita solat sunat tahiyatul masjid dan kita berniat. InsyaAllah akan dipimpin oleh mutawif masing-masing. Dan solat tahiyatul masjid, okay. Sebelum kita berniat, ada perkara-perkara sunat yang kita kena buat. Iaitu yang pertama adalah potong kuku. Potong kuku. Yang kedua, menanggalkan bulu ketiak dan ari-ari. Yang ketiga, mengandam misai, janggut dan rambut. Yang keempat, mandi sunat ihram. Yang kelima, memakai minyak rambut. Yang keenam, memakai wangi-wangian. Selepas sahaja kita berniat umrah, maka kita tak boleh lagi potong kuku, tak boleh lagi menanggalkan bulu-bulu di badan kita, tak boleh lagi pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, tak boleh lah. Hanya sebelum kita niat sahaja kita boleh pakai. Sunat bagi lelaki, bila kita pakai minyak wangi, kita sembur kat badan kita, bukan dekat pakaian ihram kita. Sembur kat badan, kemudian baru pakai ihram. Okey, wajib memakai pakaian ihram. Bagi lelaki, ada dua helai kain lepas yang disebut sebagai yang atas selendang ataupun ridah, yang bawah izar ataupun kain. Okey, bagi perempuan pakai yang menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Kalau pakai jubah yang biasa yang boleh dibawa solat, itulah pakaian bagi perempuan yang tutup aurat, yang boleh dibawa solat. Yang bagi perempuan niat macam mana nak pakai ni masa niat kita belum sampai, nanti kita akan cerita pasalnya. Sekarang pakaian ihram. Okey, pakaian ihram bagi lelaki tak ada. Kalau bagi perempuan tak ada masalah, bagi lelaki lah kena ajar pakai pakaian ihram. Sebenarnya nak pakai pakaian ihram boleh pakai dengan apa-apa cara asalkan menutup aurat. Nak pakai kilah biasa pun boleh, nak pakai kilah kain kat pun boleh, ikut mana-mana. Tapi cara yang disyorkan supaya nampak lebih gemas dan selamat adalah cara yang disyorkan adalah macam ni. Hari ni yang cara saya pakai lah. Okay. Biasanya saya pakai gini. Saya lepaskan dekat. Saya lepaskan bahagian kanan saya. Gini. Lepas saya masukkan sini. Ini lepas saya pakai. Lepas tu kita pusing. Okay. Nampak kemas ya? Nampak kemas ya? Dekat sekabung sikit ya? Lepas kita pakai gini dah, pakai tali pinggang.
Sebab pakai daging yang zaman 60-an ni pun apa, pakai daging yang biasa. Daging yang orang pergi jabat setiap hari tu. Kita pergi bekerja, dia pakai daging yang biasa. Tak perlu nak pakai yang daging yang zaman ni 60-an. Bila dah selesai gini, nak teruskan gini pun apa dah. Tapi kalau saya, saya buat gini. Baru nak lega sikit, tak apa saya nak ponjol ke depan. Baru nak pop, slim sikit. Dah selesai dah, dah tak ada pun. Orang lagi, tak cabut dah. Maksudnya, tak apa dah, selepas sikit pun. Orang tak tengok apa dah ni. Lepas tu bahagian atas ada dua keadaan. Keadaan yang biasa terpakai adalah kita tutup kedua bahu kita. Kita tutup kedua bahu kita. Biasanya saya akan ambil sebelah kiri saya ni masuk ke bahagian kanan dan saya akan sangkut kat sini. Lepas tu yang sebelah kanan saya ni saya akan bawa dia naik ke atas. Jadi gini. Okey. Dah settle lah. Cuma masalah kalau saya pakai gini saja, kadang-kadang bila saya solat, bila saya rukuk, dia akan jatuh. Masalah dia. Jadi untuk selesaikan masalah tu, biasanya saya akan ambil satu lagi, iaitu saya akan ambil ini dia. Ini penyelamat dia. Kita akan pakai kat sini. Untuk kesalahan masing-masing pakai kat sini. Jadi bila saya rukuk, dia tetap jatuh sebab tenaga dia tekan dekat sini. Okey, boleh. Selesai pakai yang era. Kalau tak mau pakai ikut saya pun boleh, tak ada masalah. Pakai je lah pakai yang pakai cara sendiri. Tapi kalau cabut dengan pemayalam, tak ada masalah. Itu cara biasa. Ada satu lagi cara, ittibak dipanggil, ittibak, iaitu ketika kita nak tawaf. Kita nak tawaf, kita disunatkan untuk buka bahu belah kanan kita. Cara dia sama juga, masukkan belah kiri ke kanan dan sangkut ke sini. Kemudian yang kanan ni letak di atas. Yang kanan ni masuk di atas. Lepas tu pakailah bag tu. Itu dia. Habis dia kita tawaf, kita tidak lagi disunatkan untuk ittibak, kita masukkan balik. Okey, boleh kan? Boleh praktis. Nanti balik rumah ni boleh. Ustaz, ya. Dia betul-betul pusat pakar. Asal tutup aurat. Bawah ni pun. Ya, kadang pun. Kita kena tutup aurat yang atas ni. Ha, tapi sama. Boyongkan yang lep orang yang tinggi. Sebab dia kena pakai dari pinggang. Ya. Haa, kena pakai dari pinggang. Walaupun tak wajib pakai dari pinggang, tapi penting untuk kita pakai. Betul. Ya. Sebab kita tak makan benda lain dah kan, dalam kan. Tak dia pakai benda lain dah dalam. Kita hanya pakai dua benda ni je. Kalau tertanggal, bayar dia lah. Kita dalam. Okey. Okey, ni keadaan biasa. Tutup kedua belah bahu. Ni keadaan ittibak. Bila kita nak ittibak adalah ketika kita mulakan tawaf sampai habis tawaf. Waktu tawaf saja kita disunatkan untuk ittibak. Okey, pakai alas kaki ataupun selipar bagi lelaki. Selipar bagi lelaki mesti menampakkan tumit dan juga jari-jari kaki. Jari-jari kaki sekurang-kurangnya. Ada perbahasan di kalangan ulama, adakah kena nampak kesemua jari ataupun sebahagian saja. Kalau apa yang saya pegang adalah pada pandangan yang menyebut menampakkan sebahagian saja mengenai jari. Sebab kadang-kadang ada jemaah dia tak pakai selipar macam ni, dia pakai selipar asadi tu yang penuh tu kan. Penuh tu kadang-kadang jari kelingking dia ni terampok masuk dalam yang penuh terampok. Jadi sebenarnya dah cukup memadai hanya menampakkan beberapa jari kaki. Ini pakaian wanita macam biasa, pakaian terlengkung ataupun pakaian jubah
yang boleh dibawa solat. Okey, solat sunat ihram. Ni kita tak masuk niatnya, baru kita pakai ihram, baru kita solat sunat ihram. Sahaja aku solat sunat ihram dua rakaat kepada Allah Taala. Solat untuk sunat untuk membaca selepas Al-Fatihah, rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Okey. Dua rakaat saja. Kemudian kita naik kenderaan daripada Madinah ke Mekah dalam keadaan siap pakai ihram dan dalam keadaan berwudu. Okey, sampai di Bir Ali barulah start umrah kita. Tak kira dah umrah, kira umrah lagi dah. Sampai di Bir Ali dan kita niat di Bir Ali, itulah permulaan umrah kita. Sebab umrah ini bermula dengan rukun yang pertama, iaitu niat. Niat, niat rukun. Wajibnya adalah berniat di Mikot. Kalau sekiranya ada-ada lupa untuk berniat di Mikot, iaitu di Bir Ali bermaksud kat Madinah, dalam perjalanan sampai ke Mekah baru ingat Allah pun niat, maka itulah yang dikenakan daun. Okay. Okay. Tapi biasanya kita akan aware lah benda ni, tak ada lah sampai tak niat, biasanya kita akan niat. Melafazkan niat umrah, ni niat yang biasa orang guna. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, itu niat yang biasa. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, apa maksud berihram dengannya? Berihram dengannya ni maksudnya kita mengharamkan diri kita daripada melakukan larangan semasa dalam ihram. Ada 13 pantang larangan. Maksudnya kita nak buat umrah ni, kita berihram, kita jaga diri kita daripada melakukan 13 pantang larangan ihram. Itu niat yang biasa. Yang popularnya adalah niat bersyarat. Niat bersyarat. Niat bersyarat ni terutamanya bagi perempuan. Yang lelaki pun boleh sebenarnya, tapi bagi perempuan sangat-sangat disarankan untuk niat bersyarat. Iaitu wanita yang dalam keadaan haid, walaupun dia tak boleh melaksanakan tawaf dan juga tawaf, dia tetap juga kena berniat di Bir Ali. Dia haid ke, dia suci ke, kena niat. Konklusi dia, semua orang kena niat. Kalau nak pergi umrah, di Bir Ali nanti ataupun di dalam flight, kalau masuk ke Madinah dulu, ke Mekah dulu, semua orang kena niat. Wajib juga berniat sebelum mikot ataupun di mikot. Okay. Wanita dalam keadaan suci tetapi dia menjangkakan haidnya akan tiba, maka dia sangat-sangat disarankan untuk niat bersyarat. Ataupun yang menopause, walaupun menopause tak mustahil haid dia datang semula. Jadi secara kesimpulannya, semualah wanita ni kita sarankan untuk niat bersyarat. Niat bersyarat. Macam mana nak niat bersyarat? Lafaz niat bersyarat untuk wanita yang dalam keadaan suci. Wanita dalam keadaan suci, lafaz niat dia adalah sahaja aku menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya, niat biasa, syarat dia sekiranya aku terhalang oleh halangan syarat, maka aku jadi haram. Ataupun sekiranya aku terhalang oleh halangan syarab, maka aku bertahalul dan halalah. Ia bergantung kepada niat kita. Kalau kita niat dengan cara ni, maka aku jadi halal. Keluar je hit, halal terus, tak perlu berkumpul. Kalau kita kata sekiranya aku terhalang oleh halangan syarab, maka aku bertahalul, maka aku halal. Maksudnya kita kena berkumpul. Yang ni akan diterangkan nantilah. Tanya sampai faham. Tanya sampai faham. Kalau tak faham, tak okay. Untuk wanita suci, untuk wanita dalam keadaan haid, haid datang sebelum mulakan tawaf atau sebelum selesai tawaf, kalau dia niat dengan cara tadi, maka automatik terlepaslah dirinya daripada larangan ihram. Sampai kat Madinah tadi, kat Bir Ali tadi, dia niat bersyarat. Dia dalam keadaan suci, dia niat bersyarat. Lepas tu tak sempat lagi buat tawaf, ataupun tengah buat tawaf, tak selesai lagi tawaf, haid dia datang, maka automatik dia terlepas daripada larangan ihram. Maksudnya dia tak payah bayar dam, dan dia tak perlu lagi
melaksanakan kerja-kerja umrah yang lain. Tidaklah kita terikat dengan kerja-kerja umrah. Maksudnya dia bebas, dia halal. Dia tidak dalam ihram. Boleh faham? Okey. Bagi yang haid datang selepas selesai tahun, kat Madinah, dia dalam keadaan suci, kat Bi'adi, dia pun niat bersyarat. Kemudian sampai kat Mekah. Sampai kat Mekah, dia buat tawaf. Selesai tawaf, habis 7 pusingan. Selepas selesai tawaf 7 pusingan, haid dia datang. Sa'i tak buat lagi, tahala tak buat lagi. Tawaf dia siap. Selesai tawaf, haid dia datang, dia boleh meneruskan kerja-kerja umrah yang berbaki. Sebabnya, sebab hanya tawaf saja yang perlu dalam keadaan suci. Faham? Sa'i, kalau kita tak suci pun tak ada masalah. Tawaf saja yang perlu dalam keadaan suci. Okey. Itu niat bersyarat bagi wanita dalam keadaan suci. Kemudian niat syarat bagi wanita dalam keadaan haid. Saja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya haid aku berterusan, maksudnya dia haid dah, kat Madinah tu dia haid dah, ataupun dalam flight yang menuju ke Jeddah tu dia haid dah, dia kata sekiranya haid aku berterusan sehingga hari meninggalkan Makkah, maka halal aku. Maksudnya dia kata kalau haid aku ni perpanjangan sampai hari aku balik dah, aku jadi halal. Maksudnya dia tak perlu bayar dah, tetapi problem dia, dia tak dapat umrah. Jadi macam mana? Nanti kita akan cerita. Okay. Jika haid dia berterusan sehingga hari pulang, sepanjang dia ada kat Mekah tu, haid dia memanjang, automatik terlepaslah dirinya daripada larangan ihram, tidak terikat dengan kerja-kerja umrah apabila kenderaan mula keluar daripada tanah haram. Lepas keluar daripada tanah haram, dia pun halal. Maksudnya dia tidak lagi duduk dalam keadaan ihram, tapi dia tak dapat umrah sebab dia haid. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Solusi dia adalah sentiasa quiz. Ni bab dalam sikit lah. Bab dalam sikit. Kalau tak faham juga, saya terang nanti habis datang itu balik. Sentiasa memeriksa keadaan haid. Jika darah berhenti, jemaah terus boleh terus mandi dan segera melaksanakan tawaf. Okay, maksudnya dekat Mekah dia haid dah. Start daripada awal lagi dia haid, dia tak boleh buat umrah. Cara dia, dia kena cek semua tempat tu. Kalau tempat tu kering, darah berhenti, cepat-cepat dia pergi mandi. Cepat-cepat dia mandi. Ini mengikut pandangan Maliki, Hanbali dan satu kaum dan Syafi'i. Cepat-cepat dia pergi mandi adalah lebih baik jika diberi sedikit tempoh masa tertentu, maksudnya ataupun dia tunggu sekejap di antara keringnya darah dan mandi wajib. Tunggu sekejap, lepas tu dia mandi. Bila selesai sahaja dia mandi, dia terus pergi tawaf. Terus pergi tawaf, selesaikan tawaf. Jika darah kembali keluar selepas selesai tawaf, tawaf tersebut dikira sah dan boleh terus mengerjakan sa'i. Jika darah keluar semasa tawaf, tawaf tersebut batal. Dia kena tunggu balik, kering balik. Dan bila kering balik, dia mandi balik. Dan lepas dia mandi, cepat tawaf balik. Biar dalam keadaan kita tawaf tu, kita suci. Faham? Selepas ada tawaf, kalau keluar, okay, boleh teruskan sa'i. Okay? Kalau tak faham, boleh tanya lepas ni. Okay, buat. Yeah. Macam tadi contoh dia tawaf tadi kan, dia datang haid kan, adakah dia mula semula ke atau mula daripada? Kalau dia datang haid semasa tawaf, dia masih dalam keadaan ihram dan dia tak boleh laksanakan tawaf. Tapi kalau dia dah 3 pusingan datang haid, kemudian dia sambung ke ataupun dia mula daripada semula? Mula daripada kira satu. Dia buat 3 pusingan, lepas tu haid dia datang, dia balik waktan. Dia waktan mandi, kemudian dia sambung. Bukan mandi, tunggu kering balik. Tawah dia tadi tak sah. Tak sah. Tak sah. Dia kena start balik. Tawah dia tadi tak sah. Ya. Okey, wajib berniat di Mikot. Ini Mikot. Tak apa. Mikot yang paling penting ada dua. Iaitu Bir Ali bagi yang masuk Madinah dulu. Satu lagi Qonum Manasin bagi masuk Mekah. Mikot yang lain, Jakronah, nanti kita akan pergi masa ziarah Mekah.
Mikot Qanun Manazir, kita akan pergi betul-betul kat tempat Qanun Manazir tu masa kita ziarah Taif. Dan mikot Hudaibiyah, kita akan pergi masa lawatan Hudaibiyah. Dan kalau ada-ada nak pergi ekstra, boleh pergi ke Tanah Air. Mikot di Masjid Sayyidina Aisyah di Tanah Air. Okay. Wajib berniat di mikot. Berniat sebelum menaiki bas di mikot bin Ali ataupun Zubulaifah. Kira-kira 15 minit daripada Madinah. Tak payah Ali lah sebelum bas bergerak. Jadi kita niat di sana. Kalau yang Malaysia punya pergi ke Jeddah dan terus ke Mekah, berniat dia adalah di dalam pesawat. Macam saya cerita tadi, biasanya selepas daripada makan yang kedua, kita cepat-cepat ataupun kita kena ready dah untuk berniat. Geraklah kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita tu supaya mereka tidak terlepas niat. Okey, selepas sahaja kita niat dan sehingga kita nak start tawaf, ini adalah masa untuk kita bertalbiyah. Masa untuk bertalbiyah. Dah niat dah. Saja aku tu melaksanakan umrah dan kehendaknya kepada Allah Taala. Niat dah. Selesai dah niat. Okey, dah boleh bertalbiyah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila start talbiyah? Selepas niat. Bila habis talbiyah? Semasa kita start tawaf. Itu je sunat talbiyah. Waktu sunat untuk bertalbiyah. Kalau kita talbiyah waktu lain, tidak dikira sunat. Ada orang masa tawaf tu dia talbiyah juga. Bukan itu masa dia. Okay. Wajib yang kedua adalah meninggalkan batang larang ihram. Dan kita dah niat tadi, niat kita di mikot, maka kita wajib meninggalkan mana-mana pantan larang ihram. Bila startnya? Start kita niat sehinggalah selesai kerja-kerja umrah, iaitu selesai kita bertahalu. Barulah kita terlepas daripada pantan larang ihram. Okey, pantan larang ihram dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu untuk lelaki sahaja, yang kedua untuk wanita sahaja, yang ketiga pantan larang umum yang dikenakan kepada lelaki dan juga wanita. Okay, untuk lelaki dan wanita, iaitu larangan umum, memakai sarung tangan. Tak boleh pakai sarung tangan. Tapi kalau nak pakai yang handsock, yang jenis campur satu dia, Itu boleh. Tapi sarung tangan biasa, glove biasa tak boleh pakai. Yang kedua, memakai bau-bauan sama ada pada badan, pakaian, minuman ataupun menghidunya. Tak boleh semasa dalam ihram. Nak pakai sebelum berniat, sebelum ihram, pakai di badan. Yang ketiga, memakai minyak di kepala, tak boleh pakai minyak di badan. Janggut dan semua bulu muka selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Kalau ada tumbuh sikit-sikit bulu di pipi ni, itu dimaafkan. Tapi di rambut, janggut tak boleh. Menanggalkan rambut dan bulu. Kita gunting rambut atau kita cabut rambut kita, tak boleh. Ataupun mana-mana bulu dalam di badan kita, tak boleh. Yang tu kalau nombor 4, apa kata dam? Ni, okey. Kata dam dia, untuk sehelai bulu ataupun rambut yang gugur disebabkan perbuatan kita, dikenakan 5 riyal. Satu helai. Kalau kita bayar ke siapa? Kita bayar kepada orang miskin di sana. Bagi mana orang miskin? Bayarlah kepada orang tukar sapu, cleaner kat Mekah. Nanti kita akan jumpa banyak cleaner. Nanti kita bayar dia. Sampai dia kat dia, bagi 5 riyal. Tak ada sebut lah dah pun, kita niat dia bagi 5 riyal. Kalau satu, kalau dua, jadi apa? Kalau satu, 5. Kalau dua, 10 riyal. Kalau tiga, 60 riyal. Satu lima, dua sepuluh, tiga enam puluh. Ke atas, tiga dah ke atas, 60. Itu nama dam lain lah. Kita tak ada masa nak cerita
Bagdad tu. Tapi begitulah, kalau 1, 5, 2, 10, 3 ke atas 60. 60 tu bukan bayar kepada seorang. Bayar kepada 6 orang. Bayar kepada 6 orang. Okay, 10, 10, 10. Okay. Tapi 5 riyal ni, kadar yang lama sebenarnya. Kalau saya tak bayar 5 riyal, saya bayar 10 riyal. Sebab 5 riyal ni kadar yang pokok tahun yang lepas. Jadi sekarang ni dengan harga yang naik semua kan, kalau boleh bayar 10 riyal lah. Boleh bayar 10 riyal. Kalau saya bayar 10 riyal. Kita buat dam ni bukan sebab kita sadar sebenarnya. Kadang-kadang benda tu berlaku di luar kawanan kita kadang-kadang. Okay, memotong, mengerat atau memotong buku ni pun sama juga. Dam dia lebih kurang macam ni. Ada 1, 5, 2, 10, 3 ke atas 60. Okey, memotong ataupun menebang ataupun mengerat, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Ini jarang orang buat sebab nak jumpa pokok pun susah dekat kawasan tu. Okey, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal atau haram. Ini pun jarang juga orang buat. Tak adalah sampai kita nak memburu kat sana juga. Lepas tu melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini kena jaga. Bukanlah maksudnya tak ada orang buat, tapi kena jaga lah. Bersetubuh pun kena jaga. Perkahwin, mengawinkan, menerima wakil kahwin yang dijalani, jangan orang buat. Okey. Sunat memperbanyakkan talbiyah sepanjang perjalanan menuju ke Mekah. Okey, dah tadi ya. Maksudnya, kalau kita buat benda ni, sah dah umrah kita? Sah, tapi kena bayar dam. Dam-dam dia tu, tengok kepada kesalahan masing-masing lah. Ha? Jam yang ni boleh sikit dam dia. Yang ni ringan sikit dam dia. Nanti rujuk kepada perkara masing-masing. Okay. Sunat memperbanyakkan talbiyah sepanjang perjalanan menuju ke Mekah. Lepas tu membaca doa masuk tanah haram Mekah. Yang ni akan dipimpin juga. Okay. Daripada Bin Ali ke Mekah, selesaikan segala urusan tandas di Bin Ali. Selesaikan maksud Cina Bayrok ke, semua selesaikan Bin Ali ataupun dekat hotel kat Madinah. Jangan dalam perjalanan baru berjalan sekejap, ustaz-ustaz boleh tak pergi tak payah, tu saya nak tanda. Jangan gitu, menyusahkan. Bukan menyusahkan kita, mengetahui satu grup kena tunggu dia. Jadi kalau boleh, selesaikan urusan tanda di Bin Ali. Pastikan semua jemaah berniat umrah. Bas bergerak daripada Bin Ali menuju ke Mekah. Sunat banyakkan talbiyah. Bas berhenti di perhentian untuk makan malam dan salat maghrib serta isyak secara jamaah. Jaga pertahanan ihram sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan kita akan berhenti di Al-Ihad dan kita akan makan kat sana. Kemudian sampailah di hotel. Biasa kita sampai di hotel waktu isyak. Semasa orang sedang solat isyak ataupun selepas daripada orang solat isyak. Kita akan sampai di hotel waktu solat isyak. Selepas solat isyak, jemaah akan diberi taklimat. Kita akan bagi taklimat hotel. Kita bagi kunci hotel. Lepas tu jajah kena rehat dalam hotel dulu 1 jam atau 2 jam. Musim sekarang kena tengok pulak slot jajah tu pukul berapa pulak. Jadi berkumpul di lobby hotel. Kalau mentawai kata pukul 8 pagi berkumpul di lobby hotel, semualah kena kumpul di lobby hotel, jangan lambat. Berkumpul di lobby hotel tu, pastikan dalam keadaan berwuduk siap-siap. Jangan sampai depan pintu masjid bagi tahu ustaz saya tak ada wuduk ni. Oh susah pula kena tunggu ni. Kalau boleh wuduk siap-siap di hotel. Ingat nama hotel dan laluan ke Masjid Haram, ingat nombor pintu Masjid Haram. Kemudian kita start rukun yang kedua, iaitu tawaf umrah. Tadi ni yang umrah rukun pertama, yang kedua tawaf umrah. Okey, tawaf umrah maksud tawaf ni mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Wajib dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Maksudnya kita kena keliling Kaabah. Itu yang dinamakan tawaf. Tawaf maksudnya kita keliling Kaabah. Okey, sebelum tawaf, berkumpul dan bergerak bersama mentawif. Doa masuk Masjid Al-Haram, sampai depan pintu masjid kita doa dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian kita masuk dengan langkah kanan, masuk ke dalam Masjidil Haram dan kita berjalan.
masuk Masjidil Haram ni, Masjidil Haram ni besar. Bukan masuk tu nampak tu Kaabah. Tak, kita kena berjalan. Jauh kita berjalan. Berjalan sampailah ke satu tempat yang disebut sebagai medan tawaf ataupun mataf. Mataf, ya, yeah? Medan tawaf. Tempat kita tawaf. Kat situlah baru kita nampak Kaabah. Bila kita berjalan dan kita nampak dah pandangan yang pertama kita kepada Kaabah, ada boleh berdoa. Dengan apa-apa saja doa. Kata Al-Imam An-Nawawi, dia kata, doalah supaya diampunkan dosa. Ha? Dalam banyak-banyak doa tu, kalau boleh doalah supaya diampunkan dosa. Sebab bila kita diampunkan dosa, maka doa-doa yang lain akan lebih mustajab. Okey. Okey, ini bahagian Kaabah yang kita saya dah cerita bagi Kaabah. Okey. Okey. Kaabah ada empat penjuru. Okey, dan yang paling obvious dia, jajah boleh tengok pintu Kaabah. Kita akan start kita punya tawaf di satu buju ataupun penjuru yang disebut sebagai penjuru Hajarul Aswad. Macam mana nak tahu penjuru Hajarul Aswad? Kalau tengok pada replika Kaabah ni, penjuru Hajarul Aswad adalah di sebelah sebelah kanan pintu. Itu ni adalah penjuru Hajarul Aswad. Ada di batu hitam kat sini Hajarul Aswad. Inilah yang disebut inilah yang disebut sebagai penjuru Hajarul Aswad. Okay. Kita akan start tawaf kita di sini, di penjuru ni. Cara nak tengok, kalau orang ramai, kita tak akan nampak benda ni. Kita tengok ada di sebelah kanan kita nanti ada lampu hijau sebelah kanan. Itu tanda kepada penjuru Hajarul Aswad. Katakan kita masuk di bahagian, masuk pintu meja tawaf. Lepas tu kita nak start tawaf dan itibak lah bagi lagi. Kita berjalan-jalan, tak tawaf lagi. Kita berjalan-jalan, di sebelah kanan kita ada lampu hijau. Sebelah kanan kita ada lampu hijau, maksudnya di sebelah kiri kita itu adalah Hajarul Aswad. Okey, sinilah kita start tawaf 90 darjah. Kita boleh start tawaf, maksudnya sini. Kita boleh start tawaf. Sampai di sini, kita pun angkat tangan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kata cium tangan. Boleh juga, tak ada masalah. Ha? Ada orang kata angkat tangan saja tak perlu cium. Dua-dua boleh. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita startlah tawaf. Startlah tawaf dengan niat tawaf. Kalau tak ingat niat, sebenarnya kita dah cover dengan niat yang pertama tadi. Niat kat Bin Ali ataupun niat kat Qonun Manazir. Okay. Kita tawaf, pusing, sampailah ke sini balik, selesai satu pusingan. Pusing lagi, sampai sini balik, dua pusingan. Dan begitulah seterusnya, sampai tujuh pusingan. Masuk ke mataf, mataf, medan tawaf dalam keadaan mengiringkan Kaabah. Lelaki sunat beriktibak muka bahu belakangnya. Sunat berniat. Niat tawaf sahaja aku tawaf tujuh pusingan kerana Allah Ta'ala. Sunat, ha? Sahaja aku tawaf tujuh pusingan kerana Allah Ta'ala. Sedentang dengan penjuru Hajarul Aswad, istilah angkat tangan kanan menghala Hajarul Aswad, baca Bismillahirrahmanirrahim, pucuk tangan tanpa suara. Nak pucuk tangan boleh tanpa suara. Maksud tanpa suara ni jangan. Mula pusingan pertama, sunat berlari anak bagi lelaki pada tiga pusingan pertama. Sunat berlari anak. Tapi kalau ramai orang, kita tak mampu. Kita tak boleh nak berlari anak. Berjalan ke hadapan dan menjaga bahu kiri. Jalan ke hadapan, tapi bahu kiri kita menghadap kepada Kaabah. Okay. Sehingga Hajarul Aswad pusingan, mulakan pusingan kedua. Maksudnya, sampai Hajarul Aswad balik, selesai satu pusingan dan kita start pusingan kedua. Sekarang, apa yang nak dibaca? Apa yang nak dibaca semasa kita tawaf? Sebenarnya tidak ada bacaan khusus sepanjang kita tawaf. Kecuali Nabi ajar, apabila kita sampai ke Rukun Yamani. Kat mana Rukun Yamani?
hukum ataupun juruf sebelum Hajarul Aswad. Ni. Ni Hajarul Aswad sebelum dia ni, ini rukun Yamani. Sini dia yang Nabi ajar bacaan yang khusus, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu bacaan yang Nabi ajar. Sepanjang ni tak ada bacaan yang khusus. Maksudnya boleh nak baca apa saja. Nak baca istighfar ke, tahlil ke, tahmid ke, nak baca ayat Quran ke, nak baca doa ke, boleh, tak ada masalah. Nak baca selawat ke, zikir ke, tak ada masalah. Cuma kat depan yang ajar-ajar tengok ni, ini adalah cadangan sahaja. Cadangan sahaja. Sebagaimana cadangan ini boleh juga ajar-ajar dapatkan kat mana-mana buku. Macam-macam doa ada dalam buku yang ajar-ajar ada tu. Ini cadangan daripada saya. Iaitu pusingan yang pertama, biasanya saya akan istighfar. Contohnya, kita sampai kat Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hukum yang ini sampai ke hukum yang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai di hukum Hajar Aswad, ulang ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai sinilah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai tawaf pusingan pertama, start pusingan kedua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Begitulah seterusnya. Ha? Pusing yang ketiga boleh doa untuk diri sendiri. Kalau batal wuduk, kalau batal keluar daripada pusingan tu, keluar pusingan, ambil wuduk balik dan kita start balik pusingan yang kita batal. Contohnya dah siap dua pusingan, pusingan ketiga batal, keluar, ambil wuduk, start balik pusingan yang ketiga. Boleh? Start balik. Tapi dah batal time tu, biasanya tertinggalah dengan grup orang tawih. Kita kena buat sendiri. Ha? Okay, boleh? Nak cakap lagi? Okay. Ada korang yang mani nak istilah ke Ustaz? Tak. Nak istilah pun ada pendapat kata istilah. Tapi kebanyakannya kata tak istilah. Ada pendapat kata istilah. Tapi biasa yang dibuat tidak istilah. Okey, pusingan yang ketiga, doa untuk diri sendiri. Sebab kita mari kan kita banyak hajat kan. Jadi kita doa untuk diri sendiri. Doa pusingan yang keempat, doa untuk ibu bapa. Pusingan yang kelima, untuk pasangan kita, anak-anak kita. Doa yang keenam, untuk saudara mara dan kawan-kawan kita. Dan doa yang ketujuh, pusingan yang ketujuh untuk seluruh umat Islam. Itu semua adalah cadangan sahaja. Kalau ajar-ajar ada cara lain, nak baca benda lain. Pusingan pertama baca Al-Baqarah, contoh. Pusingan kedua Ali Imran satu surah, contoh. Ha, boleh, tak ada masalah. Ha. Okay, syarat sah tawaf, suci daripada hadas kecil dan besar, suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat tawaf, tutup aurat, mulakan dan disukahi dengan rukun Hajarul Aswad. Kaabah sentiasa berada di sebelah kiri bahu. Berjalan dengan tujuan tawaf. Maksud berjalan dengan tujuan tawaf ni macam ni. Sebab ada orang, dia masa dia tawaf tu, Dia terpisah dengan grup dia. Rani sangat tu baca buku, doa dan baca-baca-baca. Tengok depan, oh tak ada orang dia. Grup dia tak ada lah. Mu'ayah dia, bingung dia, tak ada. Seorang dia. Tengok TV, orang India. Kanan orang Pakistan. Terlalu pening balik. Lepas tu dia pun mencari-cari. Mana tu? Mana keluarga tu mana?
cukup satu pusingan, dia cari-cari lah. Masa tu, niat dia bukan niat tawaf lagi. Maksudnya, pusingan tu tidak dikira. Sebab masa dia tawaf tu, dia mencari-cari sampai dia lupa tu dia tawaf. Tetapi kalau dia, tak ada orang lah, lepas tu dia teruskan tawaf. Tapi sambil-sambil dia tawaf tu, dia tak, yang tu tak apa. Maksudnya niat dia ada lagi, niat tawaf. Tapi sambil-sambil dia tawaf tu, dia tak orang, yang tu boleh. Tapi kalau masa dia ritau lah tu, sampai dia tak ingat lah tawaf, duduk pusing pun tiga pusingan pun, tidak dikira. Sebab niat tawaf dia tak ada lah. Tujuh, cukup tujuh keliling dengan yakin. Maksudnya dia yakin, cukuplah tujuh keliling. Ada saya pernah bawa tahun 2018 grup saya. Habis kita orang tawaf, saya pun tunggu. Kira cuma ada dua orang yang lambat. Oh, lambat apa tu? Dia sampai kat saya tanya, kenapa lambat aja? Dia kata, saya ikut ustaz tapi saya rasa macam tak cukup. Dia kata, anak dia kata cukup. Dia kata tak cukup. Dia kata dia rasa macam tak cukup. Jadi saya tambah satu lagi pusingan. Jadi betul lah tambah pusingan tu sebab dia tidak yakin dengan cukup dia. Dia ingatkan tu 6. Anak dia kata 7. Jadi dia tambah pusingan. Betul tindakan dia. Sebab kalau dia pusing, kalau dia berhenti situ dalam keadaan dia tidak yakin cukup 7 pusingan, tawaf dia tu tidak lengkap. Jadi mesti yakin cukup 7 pusingan. Dilakukan di dalam Masjid Haram dan di luar Ka'bah seperti Ismail Syahrul. Ini tak ada masalah lah. Maksudnya ni kata, kita lakukan tawaf tu di luar daripada Ka'bah. Jangan potong kat sini. Dekat Ka'bah ni akan ada binaan yang berbentuk U ni. Tak boleh potong sini. Dan hakikatnya memang ditutup pun sini. Kita tak patung. Memang kita tak boleh buat potong. Tapi kita kena pusing. Pusing sini cukup 7 pusingan, selesai tawaf kita. Okey, sunat tawaf. Tawaf tanpa memakai alas kaki serta memendekkan langkah. Jika uzur harus menaiki kenderaan tanpa makruh. Maksud kenderaan tu adalah kita naik skuter kat sana ataupun wheelchair. Boleh tolak wheelchair. Tidak uzur harus menaiki kenderaan. Kagok je macam biasa je, tapi nak naik wheelchair juga boleh. Tapi tidak afdol lah. Khilaful awla. Maksudnya tidak afdol lah kita buat macam tu. Sebab yang afdolnya yang paling baik adalah tidak uzur berjalan. Okay. Berniat tawaf. Untuk tawaf rukun. Yang ni niat tawaf. Kalau tak niat tawaf pun, kita dah cover dengan niat asal tadi, niat umrah tadi. Beriktibar sepanjang 7 pusingan, buka bahu belah kanan. Itu adalah sunat. Berlari-lari anak 3 pusingan yang pertama, itu adalah sunat. Tawaf berhampiran dengan bangunan Kaabah bagi lelaki. Lelaki kau boleh dekat-dekat sikit dengan Kaabah. Itu juga adalah sunat. Wanita afdal berjauhan daripada bangunan Kaabah. Afdal jauh sikit ha? Tapi jika berkumpulan, ikutlah arah mengetahui. Janganlah berpisau. Okey, istilah kita akan tanya tadi pun, itu adalah sunat. Membaca doa dan wirid serta menghadirkan hati, itu adalah sunat. Mualat ni berturutan sunat dia. Buat 7 pusingan terus. Kalau rasa letih, buat 3 pusingan, berhenti sekejap. Lepas tu sambung lagi 4 pusingan pun boleh. Tetapi tidak mualat. Tidak mualat ni tak dapat pahala sunat tu. Kalau dah tak ada apa-apa, buatlah 7 pusingan terus. Okay, tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Kemudian solat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Selepas daripada kita tawaf, kita akan pergi ke satu tempat. Satu tempat untuk kita solat sunat tawaf. Yang paling afdal adalah tempat yang disebut sebagai makam Ibrahim. Kat sini nanti akan ada satu makam Ibrahim. Yang paling afdal kita solat kat belakang. Tapi secara praktikal dia, kita tak boleh solat situ. Sebab masa tu kawasan pihak orang ramai. Biasanya mengetahui akan bawa ajar-ajar solat kat belakang sini. Kita akan solat kat sini. Okey. Jadi selepas tawaf, kumpul kat sini, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat tawaf. Selepas solat sunat 2 rakaat, solat sunat tawaf, ajar-ajar boleh pergi menuju ke tempat sana.
On the way nak tuju ke tempat sa'i, boleh berhenti minum air zam-zam. Disunatkan untuk minum air zam-zam tengah kek. Okay. Kemudian kita sampai ke tempat sa'i. Tempat sa'i disebut sebagai mas'a. Mas'a. Ilal mas'a. Itu mas'a. Itu maksudnya tempat sa'i. Sa'i bermula di Safa, berakhir di Marwah. Maksud sa'i ini adalah berulang alik antara bukit Safa dan Marwah dengan syarat-syaratnya. Wajib dilakukan sendiri, tidak sah untuk kita wakil. Okey. Tadi kita masuk ke medan tawaf dan kita tawaf. Ini makam Ibrahim, ni Hijir Ismail, ini adalah rukun Hajarul Aswad. So kita pusing tadi ya. Pusing tujuh pusingan. Lepas tu kita akan berakhir di sini. Di sini. Kemudian kita akan dibawa ke bahagian belakang ni untuk solat sunat tawaf. Sepatutnya yang after kita solat kat sini, tapi biasanya kat sini penuh. Jadi tahu akan bawa ayah-ayah solat kat sini. Biasa di sini kosong sikit. Lepas solat sunat sini, kita pun pergi ke Safa. Dia perjalanan ni gini. Dia tak ada direct gini. Dia akan pusing gini. Sampai ke Safa, kita start sa'i, iaitu berulang alik daripada Safa ke Marwah dengan syarat-syarat. Okay, sampai di Safa, ayah-ayah mengadap kepada Kaabah dan biasanya kita angkat tangan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kemudian kita start sa'i daripada Safa menuju ke Marwah. Sampai di Marwah dikira satu pusingan. Daripada Marwah kemudian kita patah balik, kita sampai ke Safa dua pusingan. Daripada Safa balik di Marwah tiga, empat, lima, enam, tujuh sampai sini. Maksudnya bermula di Safa berakhir di Marwah tujuh pusingan. Jangan kira satu, dua, tiga. Orang yang siap lama dah, ajar-ajar tak siap ni. Jadi tiga macam ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh sini. Kalau tujuh tu di Safa, something wrong. Sama ada tak cukup ataupun terlebih. Jadi tujuh dia mesti di Marwah. Daripada Safa menuju Marwah, jarak dia 99 meter. Jarak dia 473 meter. Hampir setengah kilo. Okay. On the way dari ke Marwah daripada Safa, kita akan jumpa satu tempat, satu ruang yang ada lampu dia warna hijau. Di sini disunatkan untuk lelaki-lelaki berlari-lari. Sebahagian kata bukan berlari-lari anak, lari-lari betul. Sebab itulah kalau jangan terkejut kalau ada orang Arab lari betul. Lari betul macam lama lagi lah. Jadi kita lari-lari anak je lah. Sebab kalau orang lelaki lari betul juga, tertinggal pula bini kat belakang, kena tunggu pula. Jadi lari biasa-biasa je. Okay. Sampai kat sini, itu adalah tempat yang disunatkan untuk berlari-lari anak. Okay, so kalau satu perjalanan dia lebih kurang setengah kilo, kiralah setengah darat tujuh. Jadi 3.5 lah. Dah campur gas ni. Mesti-mesti. Jadi tu kena fit, kena kuat. Biasanya tawah ni tak tahu eh. Ajar, okey ajar. Tak nak sadari. Masuk dengan kedua saya ke apa? Lagu berhenti. Sebab memang memerlukan kudrat ataupun fit. Okay. Ni pandangan daripada atas. Ni tak apa. Pusing-pusing sini. Kita akan habis di sini, solat di sini nanti. Kemudian pergi ke Safa dan kita akan sa'i di sini. Habis di Marwah. Okey. Sekarang ni nak baca apa ketika sa'i? Pun tidak ada satu bacaan yang khusus. Oh, berubah lah. Boleh sambung sikit ni. Tapi kalau jajah nak balik, boleh kembali lah, tapi saya nak sambung sikit. Okay. Tidak ada satu bacaan yang khusus untuk sa'i, tak ada.
boleh baca apa-apa saja. Nak baca zikir, nak baca ayat Quran, ataupun nak baca cara macam kita tawaf tadi pun boleh, tak ada masalah. Ha? Nak bercakap pun boleh. Tapi after kita perbanyakkanlah zikir dan juga doa kita. Okey, selesai kita melakukan sa'i. Okey, ni lampu hijau. Okey, ni lampu hijau. Tempat lampu hijau ni tempat sa'i lah. Tempat sa'i. Okey, di sepanjang sa'i tu ada tempat untuk minum air zam-zam. Kalau dah ada boleh berhenti, boleh minum, boleh lihat. Kemudian sambung balik. Okey, kemudian dah selesai sa'i sampai di maruah, 79 dah cukup. Kita buat rukun yang keempat, iaitu rukun bercukur ataupun bergunting, yang disebut sebagai tahallul. Okey, tahallul ni maksudnya kita menghalalkan diri kita. Kita lepaskan diri kita daripada larangan ihram dengan menggugurkan rambut di kepala, ataupun sebenarnya menggugurkan rambut ataupun mana-mana bulu di badan kita. Okey, tidak boleh gugurkan rambut sebelum selesai sa'i. Selesai sa'i baru boleh gugurkan rambut. Kalau tak selesai lagi, kalau kita gugurkan rambut kita, maka kita dikenakan dam. Boleh dengan cara bergunting, bercukur, dicabut, dibakar atau apa-apa. Tapi biasanya kita guna satu cara je lah, kita bergunting je lah. Okay. Memadai tiga helai rambut. Tiga helai rambut pada masa sama atau masa berlainan. Maksudnya tiga helai rambut kita terputus, barulah dikira sebagai tahallul. Lelaki afdal bercukur licin, wanita sunat bergunting. Ha? Kalau yang afdal ni sebab Nabi SAW sebut, Nabi mendoakan kepada orang yang bergunting bercukur sebanyak tiga kali, ya Allah, rahmatilah orang yang bercukur. Para sahabat pun tanya, bagaimana dengan orang yang bergunting biasa? Nabi kata, rahmatilah orang yang bersyukur. Ya Allah, rahmatilah orang yang bersyukur. Sampai tiga kali barulah Nabi sebut dan juga orang yang bergunting. Maksudnya begini, maksudnya Nabi mendoakan kepada orang yang bersyukur, bercukur, tiga kali kelebihan berbanding dengan orang yang bergunting. Jadi di afdal disunatkan dan afdal bagi bercukur untuk lelaki. Okey, ni tempat bergunting lah. Sama ada kalau nak gunting terus kat Bukit Marwah tu pun boleh. Kalau nak bercukur, pastikan kita tahan diri kita dulu. Jangan bergunting lagi. Kita pergi ke barbershop. Kat sana pergi ke barbershop dan barulah kita bercukur kat sana, tahallul kat sana. Tolong jangan gunting lagi kalau nak bercukur. Sebab Ibn Bani kita akan dapat pahala-pahala bergunting saja, sedangkan kita nak bercukur. Jadi tahan dulu, pergi ke tempat bercukur, kita bersyukur kat sana. Okey, lepas tu habislah rukun yang keempat kita. Rukun kelima adalah tertib. Maksudnya kalau kita buat mengikut tertib yang telah ditetapkan tu, selesailah umrah kita. Selesailah satu umrah. Okey. Okey. Okey, benda yang penting juga yang lain kita akan cerita kat sana lah. Kalau sebab ada yang tanya berkenaan nak bawa duit berapa ringgit ataupun berapa ribu, yang tu saya tak boleh jawab dengan amount yang tepat. Cuma saya nak cerita, kalau ajar-ajar nak bawa duit, apa yang kena bayar kat sana adalah SIM card. SIM card, SIM card ni sama ada nak bawa 40 atau 2GB ataupun 90 atau 80 hingga 90. Dan ni untuk 10GB. Lepas tu kalau nak join ziarah Madinah, ziarah tambahan Madinah, Madinah dia ada ziarah free dan ada ziarah tambahan. Yang ni harganya RM60. Kalau nak ta'if, ta'if yang ni RM180. Yang lain pandai-pandai lah urus kewangan sini. Boleh? Tak. Sebenarnya diwajibkan pakai mask. Kena pakai, kena pakai mask. Dalam tempat, dalam masjid kena pakai mask. Jadi ya. Okay, ada apa-apa soalan? Berapa kali umrah? Yang dijanjikan hanya dua kali umrah, betul tak? Dua kali umrah. Tapi ada yang boleh buat 3-4 kali juga.
Pada macam saya, walaupun saya wajib bawa dua kali je, tapi saya akan bawa tiga kali. Saya akan bawa ketika umrah yang pertama, batu umrah yang kedua ketika kita ziarah Mekah, dan juga biasanya ketika Hudaybiyah ataupun Taif, tiga kali. So rajanya boleh buat tambah lagi empat kali ataupun ekstra boleh pergi sendiri dekat Tanaim. Yang tu boleh minta macam mana, kamu tahu macam mana nak pergi, dia akan bagi tahu. Kat Tanaim harganya lebih kurang 40 hingga 50 rial untuk satu taksi. Okey, ada apa-apa soalan? Bila satu taksi empat orang boleh naik. Kalau dapat 40 rial baru 10 rial seorang. Bayar taksi tu jangan bayar terus masa naik taksi tu. Sampai kat Tanaim jangan bayar lagi. Bayar sampai kat hotel balik ataupun kat masjid balik baru bayar. Sebab takut kita bayar awal sampai kat Tanaim nak masuk balik taksi hilang taksi. Kena bayar lain pula. Okey, ada apa-apa soalan? Berat bagasi buat. Berat bagasi. Kalau naik Malaysia Airlines 30 kilo. Kalau untuk bagasi yang bawah tu lah. Okey, untuk bagasi yang kecil ni kalau ikut dia 7 kilo. 7 kilo. Tapi biasanya dia tak check. Biasanya dia tak check. Kalau naik Saudi Airlines 46 kilo. Tapi kena bagi 2 bag. 23 kilo. Betul? Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan. Yang Saudi tu tadi 2 pack saja boleh, 23. Ah, 2 pack 23. Kalau lebih tak boleh. Lebih tak boleh kan? Tak boleh. 2 pack. Ya, nak kalau dapat mana yang dapat tawarkan dah. Ya. Buat sekarang, Boleh download sahaja dulu. Download. Tak boleh login lagi. Sebab kita akan login gunakan nombor di Saudi. Yang bagasi kecil dulu masuk dalam. Bagasi kecil kita akan bawa naik ke kabin. Kita akan bawa sampai ke atas. Bagasi besar saja yang kita akan masukkan ke dalam kapal-kapal terbang. Macam air zam-zam tu Andalusia fikir kita jemput. Anda air zam-zam kalau balik daripada Madinah baru kita akan dapat. Kalau setakat ni kalau balik daripada Jeddah kita tak dapat. Yang tu telah masuk dalam package. Sebab kita takut ambil tambahan kan. Yang tu tak masuk dalam berat bagasi. Itu berat lain. Tu ada tag dia sendiri, bukan masuk dalam berat bagasi. Sebab satu tu 5 kilo je kot. Lebih kurang. Tapi yang tu hanya yang balik mengikut Madinah sahaja yang dapat air zam-zam. Yang dapat yang balik ikut Jeddah tidak dapat air zam-zam sebab airport baru. Kalau dia balik ke Mekah. Balik ke Mekah. Saya tengok yang flight tu daripada Madinah pergi ke Mekah atau pergi ke Jeddah, Jeddah bawa kelompok balik. Balik ikut Madinah Jeddah juga kan. Tak dapat air lah. Sikit pun tak boleh. Sikit, kalau botol-botol kecil-kecil boleh. Tapi yang besar-besar tu tak boleh. Botol-botol besar tu mungkin masa di scan tu, kalau dia nampak botol-botol besar, dia akan pecahkan pen kita lah. Jadi disarankan kalau nak bawa balik juga, tapi saya tak tanggung lah. Bawa yang kecil-kecil, botol-botol kecil saja boleh bawa. Ataupun kalau nak juga air zam-zam, biar tanya sini. Kan Hassan? Biar tanya sini, aku ada Ustaz Amin jual. Okey, tak ada soalan? Okey, tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, sekian sahaja khusus semua daripada saya, segala yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah itu atau yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berangkat insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Azrul atas ceramah kita pada hari ini. Baik, saya ingin berkongsi sikitlah untuk dari segi SOP semasa.
setakat ni yang kita boleh share, kita boleh kongsikan. Okey, setakat ni untuk SOP yang sekarang ni yang terbaru, setelah ni kita dapat maklumat daripada jemaah-jemaah yang baru sampai. Okey, setakat ni yang pertama dari segi swab test, dulu swab test dari Malaysia kena buat. Jadi tak perlu dah, jadi daripada Malaysia ni untuk swab test kita tak perlu buat dah. Okey, sama ada kita negatif positif ke molekular ke. Okey, kena jaga diri lah masing-masing. Okey, maksud sesuatu daripada Malaysia, Kuala Terengganu tak apa dah. Kita boleh terus naik ke kapal. Kemudian untuk hala balik, setakat ni daripada Saudi ke Malaysia, itu kena. Kita akan kena buat swab test, biasa dalam 2 hari sebelum penerbangan, kita akan buat swab test lah. Di sana, mengetahui nanti akan bantu untuk kita buat swab test. Cuma boleh. Tak boleh, tak boleh. Cuma kadang-kadang ni ada produk yang terbaru ni. Tak boleh lah kan? Tak boleh. Tapi takut ada perubahan ke? Tak tahu lagi. Itulah kadang-kadang dia buat masa ke masa. Cuma setakat ni yang offer dari Malaysia tak boleh lah. Cuma yang hari-hari ni kita tak pasti sama ada mungkin tak boleh lah yang baru ni. Atau perlu kalau kata ada motor yang ada bantuan lah untuk buatkan kalau kita tak perlu, tak perlu buat lah untuk suatu daripada Saudi ke Malaysia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, untuk setakat ni untuk hari-hari quarantine pun tak perlu lah. Quarantine kita perlu balik, untuk balik ke rumah lah masing-masing. Jadi rasa setakat ni yang sahajalah SOP sebab kita pun nampak sekarang dah terbalik kepada asal. Cuma setakat ni untuk rasanya roboh je kan? Setakat ni kira segi Ustaz pun kena cerita ni pun cerita dari segi yang segi masa makin haram macam terbaru ni setakat ni semua kita ada masalah. Cuma roboh je kita kena booknya slot lah. Setakat ni tu sahajalah di segi yang kita dah nampak daripada semasa ke semasa. Jemaah yang berbalik pun kita tanya apa yang perbezaan sebelum ni. Jadi setakat ni Alhamdulillah lah kita nampak ada perbanyak ni dan kebanyasan. Jadi Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan diperbudahkan. Jadi mungkin hari ni mungkin kursus yang terakhir lah untuk musim 14-43 Hijrah. Jadi bagi jemaah yang nak terbang untuk berlambing ni, kita doakan mudah-mudahan diberi kemudahan. Okay, dapat sampai ke sana dengan baik, untuk kesihatan yang baik, dapat berpulang dengan baik ke sana insyaAllah lah. Nanti mungkin bagi jemaah yang nak pergi lepas musim haji, kita sebutkan musim 14-44 Hijrah. Jadi sekarang ni 14-43, kita sampai bulan Mei. Berarti kita akan stop musim haji, bulan 6, bulan 7 musim haji. Bulan 8 kita akan mula semula untuk berpulang 14-44 Hijrah. Harapan bulan 9, 10 dan seterusnya. Jadi insyaAllah saya doakan mudah-mudahan yang di bulan Mei ni mudah-mudahkan dan nak pergi pada lepas haji pun insyaAllah boleh pilih dalam masing-masing dan moga mudah secara umum insyaAllah. Jadi itu sahaja insyaAllah pada hari ini. Kita jumpa pada lain kali. Tadi belakang tu ada jalan barang-barang murah. Di belakang kalau siapa mungkin nak dapatkan belakang barang murah, dia dapatkan di belakang. Jadi itu sahaja pada hari ini. Tapi Ustaz cakap pada hari ini terakhirnya mungkin selamat hari raya lah pada semua yang itu saja wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan tu Ustaz, pas tu perempuan ke tak? Pas. Kita ambil bagasi tu pas tu pembukaan ni. Nanti ada perawat yang akan tunggu. Dia akan tunggu lah sebab ni. Ya,